السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. كمسلمين كمسلمات دمنا الله سبحانه وتعالى. Pagi ini menjelang duha, dari duha sampai menjelang zuhur, insyaallah taala sekitar 40 menit kita akan bersama memahami kiat-kiat untuk terhindar dari riba. Kemudian sisanya akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kasus-kasus Anda masing-masing tanyakan bila memiliki kasus seperti ini. Dan hampir tidak ada orang yang tidak memiliki kasus yang bersinggungan dengan riba. Oleh karena itu, sebaiknya ditanyakan adalah kasusnya dia. Jangan kasusnya orang. Kemudian juga jangan terlalu ngambang negara riba ini, riba lu saya bagaimana, jangan. Tapi sebaiknya apa yang dihadapi dia sekarang lebih baik untuk menyelamatkan dirinya dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Allah, mengamalkan perintah Allah. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Allah memerintahkan bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Dan ijma' yang dinukil oleh Al-Qarafi, beliau menukilnya dari Al-Ghazali dan menukilnya juga dari sebelum Al-Ghazali Imam Syafi'i dalam kitab Risalahnya, bahwa tidak halal bagi setiap muslim yang mukallaf untuk melakukan apapun juga dalam jual beli, dalam ijarah, dalam qirat, jual beli, menyewa dan akad kerjasama, melainkan dia mempelajari syariat Allah dalam hal tersebut. Kemudian setelah mempelajarinya, dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Siapa yang melakukan hal ini, faqad ata'a Allah marrataini. Orang yang melakukan hal ini, maka dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dua kali. Barang siapa yang tidak mempelajarinya, tidak menanyakannya juga tentang kasus yang dihadapi dalam mencari harta, sehingga mau tidak mau dia akan bersinggungan dengan riba. Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam sunnahnya. Man ittajara qabla yatafaqqaha faqad irtatama birriba faqad irtatama. Siapa yang melakukan sebuah akad, berbisnis, berjual beli sebelum dia mempelajari syariat Allah dalam hal tersebut, pasti dia akan bersinggungan dengan riba, pasti dia akan bersentuhan dengan riba. Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Umar bin Khattab pada masa beliau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam musnadnya bahwasanya beliau mengatakan la yadkhulu suqana man la yaqbu dinana. Tidak seorang pun boleh muslim masuk ke dalam pasar kalau tidak mengerti fikih dalam agama Allah dalam jual beli. Ini kapan kita terapkan ini? Sekarang sepi pasar, rugi para pedagang. Dan para pedagang pun di masa Imam Malik, di masa Khalifah Harun al-Rashid, beliau mewajibkan Imam Malik, menyuruh meminta Imam Malik untuk menguji para pedagang di pasar tentang hukum Allah dalam muamalat. Yang tidak tahu diusir dari pasar, tidak mau diangkat dari pasar, disuruh belajar dulu tentang muamalat. Karena bila tidak, dari dia riba masuk ke dalam kaum muslimin akibat pedagang dan penjual. Himbauan untuk melakukan syariat Islam bagus sekali, bagus sekali. Akan tetapi kapan itu terjadi? Negara ini dan negara kaum muslimin yang lain melakukan syariat Islam, apakah belum sebelum ada pemerintahan Islam, syariat Islam tadi ditegakkan dalam peraturannya, kemudian tidak ada kewajiban Anda?
Jangan tungguan, Allah tidak akan menanya Anda di akhirat. Kamu hidup di negara Islam atau tidak? Pemerintahan kamu Islam atau tidak? Tidak. Tetapi yang ditanya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanya Anda dari harta yang Anda dapatkan ini, dari mana Anda dapatkan, dengan cara yang halal atau tidak, dan untuk apa Anda belanjakan. Di waktu itu tidak ada alasannya, Allah, saya hidup di negara Pancasila, tidak menggunakan syariatmu. Tidak bisa. Ya. Apa yang mampu Anda lakukan? Jual beli kan mampu Anda lakukan sesuai syariat Islam. Keluar dari riba kan mampu Anda lakukan. Menghindari riba mampu Anda lakukan. Tetapi bagaimana Anda bisa selamat dari ini? Bisa selamat dari hal ini adalah dengan hal-hal yang berikut. Pertama, ketahuilah bahwa riba tidak akan membawa kebaikan untuk Anda di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, akan menghancurkan hidup Anda dan menghancurkan harta Anda. Orang-orang melakukan riba, riba dari bahasa berarti bertambah. Dia berharap, berkeinginan hartanya bertambah. Tapi apa dijanjikan oleh Allah? Apa ancaman Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaq, Allah hancurkan riba tersebut. Ada bersedekah, Allah tumbuh kembangkan, Allah tambah. Seorang yang berikan pinjaman dengan berikan 10, kemudian mensyaratkan kembalikan 12 ya, setelah 3 bulan. Dia mengira hartanya bertambah 20% dari yang diserahkannya 10 tadi. Kata Allah, menurutmu mungkin bertambah dalam hitungan logika kamu, tapi kata Allah yamhaq, Allah hancurkan. Allah hancurkan. Kehancuran harta ini sebuah keniscayaan. Jangankan Anda secara pribadi yang tidak punya manajemen risiko, tidak punya strategi, tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mengembangkan dan hal-hal yang menjaga harta Anda. Amerika, kurang apa mereka? Bukankah para profesor, pakar, pemimpin besar dari sana semuanya, bahkan para profesor Indonesia pun dari sana semuanya mereka menuntut ilmu. Apa yang dialami negara ini, jatuh bangun dari riba atau tidak mereka? Pada tahun 1929, Great Depression menghancurkan negara ini, lebih dari 60% para pekerja mereka nganggur. Penyebabnya apa? Ya. Salah seorang yang hadir di pertemuan Macmillan di Amerika tersebut, pertemuan para petinggi pakar ekonomi di sana membahas Great Depression tersebut, depresi ekonomi yang sangat besar. Dia mengatakan Kingston, kalau tidak salah saya namanya, Albert Kingston, seperti itu namanya. Dia mengatakan riba telah menghancurkan imperium ini dan akan menghancurkan dan telah menghancurkan imperium sebelumnya dan akan menghancurkan setiap imperium yang menggunakan sistem ini. Saya mengutuk riba. Dan itu terus 1929. Banyak himbauan di waktu itu untuk menghindarkan riba di dalam sistem ekonomi mereka. Dan sekarang ada beberapa non-muslim yang menjadi pengusung anti-riba di dunia internasional. Para pakar ekonomi internasional, ada beberapa orang di antara mereka yang mengusung anti-riba tersebut. Hancur Amerika di waktu itu. Baru kesana 2009 ya. Krisis ekonomi global yang mendera Amerika dan dampaknya kepada seluruh negara yang lain. Karena India
negara besar dan ekonomi berpusat di dia, bila dihancur dampaknya akan sampai ke negara-negara lain dan dirasakan juga oleh Indonesia. Di antara kehancurannya, EIG atau AIG tersebut, asuransi internasional di Amerika yang besar, biasanya kan ada di baju-baju bola-bola itu asuransi internasional, hancur dulu. Penyebabnya apa? KPR, subprime mortgage, yaitu pembiayaan perumahan untuk kaum kecil, pembiayaan kredit pemilikan rumah untuk kaum kecil. Ini disebabkan oleh riba. Ketika di waktu itu awal 2006 harga properti cenderung naik harga properti, subprime mortgage, kredit pemilikan rumah atau di negara kita dinamakan dengan KPR, di waktu itu di awal 2006 kecenderungan harga properti perumahan naik dan kecenderungan bunga di waktu itu turun, bunga, suku bunga, sehingga apa yang terjadi, orang berlomba-lomba untuk mengajukan kredit kepemilikan pemilikan rumah karena bunga kecil. Mereka mengatakan berpikir sama dengan kontrak atau lebih murah dengan kontrak. Daripada kontrak, lebih baik kita beli dengan cara nyicil, dan cara cicilan ini cicilan riba. Dan ini yang mereka lakukan. Di awal 2008 terjadi sebaliknya. Karena ini harga naik terus dan naiknya terkadang tidak normal seperti di sebagian daerah tempat di negara Indonesia juga. Wallahu ta'alam, sebagian pakar kan mengkhawatirkan juga apa yang terjadi di negara imam mereka akan terjadi di Indonesia juga. Cenderung naik dan terkadang naik tanpa ada alasan. Sedangkan kemudian cenderung menurun properti belakangan karena sudah banyak jenuh. Karena orang di awal naik, orang beli, karena tidak butuh. Dan lihat ada di sebagian daerah, sebagian perumahan, banyak rumah yang kosong. Dia beli berniat investasi. Tidak dia nempatin, tidak juga disewakan, karena khawatir kalau disewakan, rusak dipakai orang. Memang rusak, tapi karena dapat uang. Dan berguna juga bagi orang tersebut. Ya. Tidak anda tempatin, tidak anda sewakan, siapa yang nempatin? Syaitan yang nempatin. Lumayan, jin diberikan rumah yang bagus. Ya. Dan kebanyakan mereka beli dengan pakai apa? Kredit pinjaman riba. Biasanya masing-masing orang itu ada yang diberikan orang yang kredit apa namanya, kredit kredibelnya atau kemampuannya dipercaya oleh bank. Bank berikan pelapon pinjaman, boleh pinjam 3 miliar. Ya. Ada boleh 5 miliar atau 10 miliar. Biasanya Anda ditawarkan pinjaman 3 miliar tanpa, karena sudah mengetahui sering bertransaksi dengan Anda dan merasa nyaman dan ada aman menurut dia. Punya uang 3 miliar pinjaman walaupun belum pinjam, kan cari kesempatan kemana diputar. Sehingga diberikan untuk hal-hal yang tadi yang kecenderungannya naik. Sehingga naik kecenderungannya naik, orang sering membeli itu. Banyak membeli itu. Ketika yang terjadi sebaliknya, ketika jenuh pasar ini, semua properti banyak, siapapun enggak bisa. Terjadi sebaliknya. Kemudian yang minjam tadi rumah pinjamannya ini, rumah yang dibeli dengan pinjaman ini diagunkan, digadaikan dan dibuatkan surat utang, dan surat utang ini, sekuritas ini dijual di bursa karena dianggap ini merasa aman. Biasanya properti untuk aman, dianggap aman, dijual di bursa. Sebelum dijual di bursa, agar orang pembeli surat berharga ini merasa aman, diberikan asuransi ini oleh asuransi internasional tadi, AIG tersebut. Jelas ini rentetannya. Ya.
Ketika terjadi sebaliknya, di pertengahan 2008 stagnan, tidak berkembang lagi. Kemudian suku bunga naik, sehingga mereka ditagih terus, sedangkan rumah tidak disewakan. Mereka ditagih bunga terus, bunganya tinggi. Dan ketika stagnan, itu otomatis turun harga properti tadi. Harga properti turun, sedangkan suku bunga naik. Apa yang terjadi? Daripada mereka dimasukkan penjara, mereka lepas rumah-rumah tadi. Turun, semakin turun harganya. Kan dilepas oleh mereka, harga semakin banyak barang, tentu semakin murah dilepas. Ketika murah, ya, orang-orang melepas saham mereka di bursa yang berbentuk properti tadi. Ya, saham mereka dilepas karena ini rugi, dan banyak sebagian orang mengatakan, ya udah, saya nggak mau lagi membayar hutang saya para yang pembeli tadi, kredit rumah tadi, karena sekarang kalau tadi kan mereka diiming-imingkan bahwa lebih murah beli cicilan beli daripada kontrak. Sekarang enggak, harga kontrakan murah, harga rumah murah, ngapain mereka bunga tinggi, mereka bayar tinggi, nanti ketika mereka jual tidak dapat apa-apa, tidak sama seimbang, tidak seimbang dengan yang harus mereka bayar. Mereka tidak mau bayar lagi, terjadi kredit macet. Rumah-rumah ini dilelang semuanya oleh bank-bank tadi, dijaminkan tadi, hancur harganya. Bursa, apa dampaknya? Karena ini jadi buat surat berharga, surat berharganya pun rugi dan harus diganti asuransi. Asuransinya menjadi kolap. Dan surat berharga ini banyak dibeli oleh bank-bank konvensional di negara-negara yang lain, dan termasuk di Indonesia, sehingga berdampak juga kepada perbankan dunia tersebut. Sampai bank JP Morgan, bank besar di Amerika, berdiri pada tahun 1800-an kan ya, 1939 atau 2 abad sudah berdiri bank ini. Dan kisah bank ini, dia sebagai bank perampoknya para perampok, begitu kan, pembajaknya para bajak laut. JP Morgan tersebut, dia pembajak, tapi perampok yang dirampok dia bukan para nelayan, bukan para pedagang, bukan, yang dirampoknya para perampok. Ada yang ini solusi bagus, profesi merampok, jangan orang kecil, rampok para perampok itu, karena di tangan mereka lebih banyak harta daripada di tangan para pedagang kecil-kecil, kasihan. Kemudian dia cuci uangnya dalam bentuk usaha perbankannya tersebut. 2 abad berdiri, 2009 hancur banknya. Akhirnya hancur juga si perampok, kepala perampok ini. Dengan riba dia ikut hancur. Sehingga banyak himbauan dari orang-orang Muslim, dari jurnal diterbitkan oleh Vatikan sendiri, kemudian challenges di koran jurnal ilmiah, di majalah ilmiah yang di Prancis juga menghimbau, bahkan di koran, di majalah jurnal di Vatikan mengatakan, kalaulah para pedagang, para pengusaha, mereka mau menghormati ajaran Al-Quran, hormati ajaran Islam, pasti krisis ekonomi global yang mendera dunia ini tidak akan terjadi. Karena Islam mengharamkan riba, dan tidak mungkin uang akan melahirkan uang. Kurang apa kejeniusan mereka mengatur. Tapi mereka ingin menentang pencipta kepala mereka. Siapa yang tentangnya ini? Allah. Allah bilang yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Mereka berusaha dengan kepala jenius mereka tersebut akan mengembangkan harta mereka, investasi, mengayakan mereka dan orang-orang sekitar mereka menurut mereka dengan cara riba. Mereka mengatakan, kan enak, Anda dapat rumah dengan cara nyicil santai, kami juga dapat keuntungan. Ya. Tetapi sistem yang mereka buat menentang pembuat kepala mereka. Apa yang terjadi? Hancur. Kemudian challenges juga mengatakan, sekarang saatnya Paus
untuk menerapkan syariat Islam, mempelajari syariat Islam dan menghargainya. Kemudian juga Wakil Menteri Keuangan Amerika di waktu tahun 2009 kalau nggak salah, habis krisis itu ngemis ke negara-negara kaya, di antaranya ke Saudi begitu. Salah harian Al Jazeera kalau saya tidak salah mengutipnya, bahwa dia mengatakan kami negara Amerika sedang mempelajari sistem keuangan ekonomi Islam yang anti riba. Baru belajar, sudah jatuh mau mati baru belajar. Padahal agama mereka Yahudi dan Nasrani juga mengharamkan riba. Allah mengatakan wa akhdhihimur riba wa bi dhulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillah wa akhdhihimur riba. Orang-orang Yahudi kata Allah mereka mengambil riba wa qad nahu an, dan padahal mereka telah dilarang melakukan riba. Masih ada sekitar 20 menit ya, insya Allah. Hancur mereka. Yunani, negaranya para dewa kan begitu kan? Apa yang terjadi dengan negara para dewa ini? Bangkrut negaranya atau tidak dinyatakan? Dinyatakan negara bangkrut. Penyebabnya apa? Apakah dewanya telah mati atau terbang dewanya atau apa yang terjadi dengan mereka? Tidak. Ya, mereka buat sistem yang melawan sistem pembuat para dewa mereka. Mereka mengeluarkan surat obligasi. Negara mereka mengeluarkan obligasi. Mereka butuh dana untuk menggerakkan sektor pariwisata. Karena negara-negara tua dalam sejarah di sana banyak syirik, ya orang ingin mengunjungi kesyirikan di sana. Banyak di sana negara yang ditenggelamkan. Ya. Mereka ingin memanggil orang-orang untuk lihat kesyirikan kami pernah terjadi, lihat negara kami pernah ditenggelamkan, pernah ditemukan atau tidak di daerah mereka ketika penggalian ditemukan laki-laki dan kerangka laki-laki dan perempuan. Banyak berdua-berduaan, diperkirakan mereka sedang pesta zina telanjang, kemudian ditenggelam karena ditutup negerinya oleh mereka, oleh Allah dengan tanah. Fakhasafna bihi, Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menggerakkan sektor sakalakhir. Mereka ingin menggerakkan sektor pariwisata ini, tapi tidak punya modal. Bagaimana cara membuat modalnya? Tidak jauh beda dengan kebanyakan pengusaha di negara Anda juga, seperti KPR tadi. Yaitu ngutang. Negara ngutang. Menurut mereka, utang adalah suatu hal yang lazim dan keharusan sebuah negara dengan hutang. Menurut mereka dengan hutang. Mereka keluarkan surat, mereka jual surat ini, dibeli oleh orang-orang. Mereka menjanjikan setelah sekian waktunya, sekian kurang dari setahun, akan mereka bayarkan bunga hutangnya 124%. Kalau Anda beli ini seharga 100 juta, setelah 1 tahun Anda sambil tidur boleh. Tidur, enggak kerja boleh. Setelah 1 tahun uang Anda menjadi 224 juta. Pertambahan uang Anda lebih dari 100% dengan tidur. Dengan tidur tanpa bekerja. Enak ini? Enak, sehingga orang terkumpul dan uangnya. Dan Indonesia berurusan di awal tahun 2014 ini. Ini saya memiliki mahasiswa, dia salah seorang wakil manajer sekuritas di Indonesia di Jakarta. Dia mengatakan sekitar hari kedua atau Indonesia dalam keadaan krisis berat, sehingga Indonesia mengeluarkan surat hutang yang sama dengan yang tadi, dengan bunga atau kupon, mereka namakan kupon, dengan bunga yang tidak pernah ada sejarah Indonesia. Bahkan Indonesia krisis, Indonesia hanya memiliki sisa dana sekitar untuk 2 hari. Dalam 2 hari ini Indonesia tidak dapat uang, tidak bisa membiayai perang, menyebabkan negara tetangga kecil, seperti negara kecil tetangga, gampang menyerang. Orang miskin kan gampang diserang. Ya, orang punya senjata. Anda punya apa?
punya teriak doang kan. Kecil-kecil negara punya senjata. Dan untuk satu senjata bukan murah harganya. Negara Anda tidak punya. Yang mau perang nggak pakai gaji, gimana mau perang dia? Dibuat surat utang yang dia mengatakan dalam jangka waktu 2 hari habis terbayar, habis laku surat utangnya, dibeli oleh orang, dapat uang pinjaman dengan bunga nanti yang tinggi. Ini yang dilakukan oleh Yunani. Ketika pada waktu tanggal pembayaran 124% bunganya ini, ya, mereka tidak mampu membayar, tidak mampu membayar, sehingga dinyatakan negaranya sebagai negara yang bangkrut, tidak mampu membayar utang. Itu negara para dewa, negara yang tertua kan atau tidak Yunani, peradaban yang tertua. Menurut mereka, para pemikir dunia, siapa Aristoteles, siapa lagi? Plato, siapa lagi? Archimedes, semuanya dalam nama. Dari sana kan mereka semuanya itu. Negara para dewa ini hancur. Hancur ekonominya, pengangguran banyak, ribut. Ketika pengangguran, apa yang terjadi? Akibat riba ini, hancur ekonominya, dinyatakan sebagai negara pailit. Kemudian negara-negara yang lain, negara Uni Eropa enggak memberikan pinjaman. Gimana membayar? Yang ini aja belum kebayar. Untuk menghidupkan, menyegarkan ekonominya, ingin dibayar lagi kan? Ingin pinjam lagi. Siapa yang meminjamkan Anda lagi? Maka semakin hancur mereka. Bila negara ekonomi hancur, uangnya tidak ada nilainya, apa penyebabnya? Apa yang akan terjadi? Tentu tidak nyaman, tidak aman. Tidak aman, warganya kemiskin, banyak pengangguran yang di perusahaan tadi, bila di PHK demo kan, demo, ribut negaranya sudah. Spanyol juga negara yang tua juga. Kalau orang tua saja hancur ketika mereka melakukan riba, Anda yang anak muda, negara muda, Anda kan negara muda kan? Negara muda Anda. Karena yang Anda buat, yang mereka buat, yang tua, yang muda, yang kecil, yang bayi, atau negara yang akan lahir pun, atau negara yang sudah mati, tidak ada negara lagi. Bila yang dibuatnya adalah ketentuan yang menentang, ketentuan pembuat semuanya, pasti mereka akan hancur. Allah yang mengatakan ya muhaqqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Kalau ingin buat sistem riba, buat bumi sendiri. Bisa? Buat bumi sendiri, di bumi itu Anda hidup. Tapi bisa Anda buat diri Anda sendiri. Kemudian silakan buat sistem semau Anda. Tapi bila bumi yang Anda gunakan, bumi Allah, sistemnya harus mengikuti sistem yang dijelaskan oleh Allah. Allah mengharamkan riba. Ini negara besar yang lengkap sama profesor di sana. Apalagi negara kecil yaitu berbentuk rumah tangga Anda. Jangan pernah berpikir untuk membahagiakan anak dan istri dan diri Anda sendiri dengan riba. Jangan pernah berpikir Anda. Mungkin Anda masuk ke sini tadi, oh ini Masya Allah rumah sini besar-besar ya. Ngomong sama istri, wah enak tinggal di sini. Yaudah kita ajukan pinjaman kredit riba. Coba deh. Anda rasakan sendiri. Yang mendapatkan rumah dengan cara riba, bagaimana pengalaman hidup Anda? Enak atau nyaman atau tidak? Kelak, semenjak Anda beli tersebut, berapa kali Anda berantem sama istri? Setiap hari? Karena yang dilawan Allah Subhanahu wa Taala. Anda bacakan Quran di rumah tersebut, kewalahan Anda. Apalagi kalau Anda baca, Rasulullah mengatakan, bacakan di rumah Anda suratul Baqarah. Inna akhzaha barakah wa tarakuha hasra wa laysatimuha al-batalah. Jadi kalian muslim, baca surah Al-Baqarah di rumah Anda, karena membacanya berkah, keberkahan untuk Anda, keluarga di rumah tangga Anda. Yang meninggalkan membaca surah Al-Baqarah di rumahnya menyebabkan penyesalan, ya. Kemudian yang dibaca surah Al-Baqarah di rumahnya tidak akan terkena jin, tidak akan terkena sihir di rumahnya.
Kalau Anda amankan ini, rumah Anda dapatkan dengan riba. Tahu Anda ayat riba itu di mana yang paling banyak? Surat Al-Baqarah. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba, dia surat riba tersebut. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang yang makan riba, kata Allah, pelaku riba, nanti dia kama bangun dalam keadaan kesurupan. Kau yang Allah mengatakan memhakullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbangkan sedekah. Kemudian Allah mengatakan taman ja'u ma'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah bahwa riba haram, dia tahu riba haram, tapi yang kasus dia ini tahu dia kasusnya ini riba haram, fantaha, dia berhenti. Dan ini kiat selanjutnya. Mungkin Anda dahulu tidak tahu ini riba, tapi ketika tahu kiatnya langsung berhenti. Jadi salah satu bank konvensional pernah awal-awal saya pulang ke Indonesia, baru pulang selesai S3, minta kajian Ustaz, karena Ustaz menulis buku tentang harta haram, beri kami kajian tentang riba. Lalu kemudian sekitar 4 pertemuan, Ustaz, alhamdulillah. Kenapa? Apa yang terjadi? Tahun ini awal tahun 15 resign dari tempat pekerjaan bank ribanya ini. Kapan Anda mau resign? Nanti awal tahun, Ustaz. Siapa yang menjamin hidup Anda sampai awal tahun? Saya menjamin hidup Anda sampai awal tahun. Allah mengatakan faman ja'u mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa yang datang kepadanya peringatan Rabb-nya, berhenti. Ketika datang berhenti. Jelas ini. Ketika datang fantaha. Ini dengan huruf fa Allah katakan tertib ta'qib maknanya. Artinya ketika tahu ini haram langsung berhenti. Nunggu akhir tahun, ada 3 bulan lagi. Tidak langsung berhenti namanya. Tapi bila langsung berhenti, pada aku masalah yang telah berlalu, semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi siapa yang terus menerus, waman ada, tahu, ya. Masakan, siapa yang ingin selamat dari riba? Orang ada yang tidak bisa riba, semuanya orang kena riba, ya. Sekurang-kurangnya kena gubar riba, debu riba, orang kena debunya, saya kena tanahnya, sama-sama kena riba juga. Apalagi sebagian yang mengatakan pendapat ini jelas salah sekali, uang kartal itu riba. Pernah Anda dengar ini? Uang kartal riba, uang rupiah Anda itu semuanya riba, kembali kepada uang emas dan perak. Ini pendapat ini salah, bertentangan dengan hasil konvensi ulama seluruh dunia, ulama dunia di seluruh negara lama sudah ada sejak 2008. Tapi memang fatwanya bahasa Arab, mungkin dia nggak bisa bahasa Arab. Ya. Maka berhenti kata Allah. Bila tahu langsung berhenti, dia membuat alasan-alasan, cari cara berhenti secepatnya sampai Allah Subhanahu Wa Taala mencarikan. Dia mengatakan, Ustaz, bagaimana saya berhenti bila saya berhenti pakai apa saya makan? Saya cari kerja dulu. Kalau Anda masih kerja di tempat yang haram tersebut, cari kerja. Siapa yang mau terima Anda cari kerja? Anda kerja tempat orang lain. Kalau sudah berhenti, Allah memudahkan Anda untuk menjadi rezeki. Ini selesai kiatnya ini. Selesai kan kiat-kiatnya, selesai 40 menit. Kiat-kiatnya, intinya adalah tadi. Pertama, jangan pernah berpikir, ketahui awaqib, ketahui dampak negatif dari riba tersebut, sehingga akan Anda hindari. Bila Anda tidak mengetahui dampaknya atau awaqibnya, akibat buruk dari riba ini, Anda akan mengentengkan, memudahkan. Ketahuilah
Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Mahbun, yang mengatakan, saya tidak temukan sesuatu yang lebih besar dosanya yang dimasukkan ke dalam perut seorang anak Adam kecuali riba. Itu dikatakan Imam Mahbun Hasan Asy-Syaibani. Lama dia membuat Al-Quran ketika seorang mengatakan, Imam, saya bersumpah. Apa sumpah kamu? Saya bersumpah, kalau ada sesuatu yang dimasukkan anak Adam lebih besar mudaratnya daripada khamar, istri saya terceraikan. Buat masalah sendiri dia. Sekarang dia bertanya pada Imam Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani ini, tolong jawab. Kalau betul yang apa saya sampaikan tadi, ternyata istri saya terceraikan. Jatuh talak pada istri saya. Saya enggak mau pisah sama istri saya. Kata Imam Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani, tunggu dulu. Besok kau datang. Biasa para ulama di kepala mereka Al-Quran dari awal sampai akhir dibacanya, diperhatikan, dihayati. Besokan hari datang, belum saya temukan. Datang hari yang kedua, belum saya temukan. Datang hari yang ketiga, alhamdulillah, kata dia, istrimu jadi cerai. Karena dalam Al-Quran ada yang lebih besar daripada khamar dimasukkan anak Adam ke dalam mulutnya, yaitu riba. Jangan main-main dengan sumpah tuh. Apalagi sumpahnya talak. Istri cerai enggak ada gunanya. Ada yang besar itu riba. Ayat riba itu kan udah baca satu halaman lebih. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat riba. Membuat seorang muslim tidak bisa mungkin akan mau untuk melakukan riba. Karena Allah mengatakan, "Fa illam taf'alu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Secepatnya lah tinggalkan riba. Jika kalian tidak meninggalkan riba, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkannya, kalian berarti perang, mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ada yang berani perang melawan Allah? Berapa waktu yang lalu ada kajian ibu-ibu di daerah mana, daerah Antasari sana dekat bloknya, membahas tentang riba juga. Ibu berani enggak kalau Allah mengutus, kalau Anda pernah menolak dengan Allah enggak turun, Allah mengutus hanya tentaranya. Walillah junudus samawati wal ard, milik Allah tentara di langit dan di bumi, bukan malaikat itu oleh Allah, bukan. Andai Allah utus pasukan kecil tikus 100 ekor menyerang Anda, kemana Anda lari? Di sana ada dia, masuk baju Anda, bisa hidup Anda. Disampaikan oleh ibu-ibu yang hadir tersebut kepada temannya, cepat hentikan kredit riba kamu, kalau enggak kamu diserang tikus. Sampai gelisah wanita tersebut, SMS ke istri saya, betul Ustaz bilang dikejar tikus, saya takut jadi dikejar tikus, karena perempuan bisa takut sama tikus kan. Kalau laki-laki tikus kantor, itu enggak takut perempuan, tapi takutnya dengan KPK. Ya, baru Allah kirim pasukan kecil seperti itu, tikus, ular. Fir'aun pun yang dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun kan mengatakan, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Karena kesombongannya dia mati di mana? Tempat yang tinggi atau tempat yang rendah matinya dia? Di tempat yang paling rendah, di dasar lautan. Jangan sombong pada Allah. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling tinggi. Ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kumal bandam mudhafa'il ayat 9, ayat 9 tanda kuasa Allah, Allah utus azab kepada dia. Allah terus ad-dam, Allah utus ad-dam, darah. Dia mau minum, tuang minum air, sini air. Ketika dinginin jadi darah. Berani minum? Al-kumal, di mana-mana ada kutu. Kalau ada kutu berani ada kutu-kutu kasur, kutu apa? Kutu di kepala, bikin pusing enggak? Wadhafadi', kodok. Mau makan buka panci keluar kodok. Gimana? Tadi dimasak nasi. Bisa Anda hidup? Minta dia kepada Musa. Doakan kepada Rabbmu agar dia mengangkatkan siksaan ini, aku akan beriman. Itu Fir'aun yang menyatakan diri sebagai Tuhan, dan belum ada yang manusia
seperti Fir'aun yang menyatakan diri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, belum ada. Tapi cuma dengan kodok takut. Anda mau perang melawan Allah dengan tidak berhenti dari riba tadi, tunggu pasukan Allah. Sebelum pasukan itu datang, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bertobat, pertama yang dirasakan dari pertobatan ini kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan rumah tangga Anda. Salah seorang ikhwah pernah mengisahkan, Ustaz, saya sebelumnya terlibat riba yang banyak. 7 asuransi untuk saya saja. Istri saya 5 asuransi premi yang dibayar dia. Saya 7 dia 5, 12 kami. Saya punya perusahaan modal dengan riba. Tetapi setiap bulan, di akhir bulan saya pusing mencari bagaimana cara untuk menggaji para pegawai. Kemana lagi saya lari? Minta lagi riba. Orang yang sudah terjerat dengan riba tidak akan pernah terlepas dengan riba kecuali keluar. Kemudian bertawakal kepada Allah dan tidak akan mau kembali lagi. Kemudian akhirnya saya mengetahui ini riba dan ini mungkin penyebab kehancuran saya. Saya bertobat, semuanya saya tutupin. Premi-premi asuransi semuanya saya hentikan. Saya jual sebagian usaha saya untuk menutupi utang-utang riba saya. Dengan modal apa adanya, sisanya saya mulai bangun usaha saya. Demi Allah, saya tidak ada strategi, saya tidak ikut training-training untuk apa usaha entrepreneur lain, tidak ada. Demi Allah, hanya riba yang saya tinggalkan. Kemudian setelah itu langsung bulan depan saya tidak pernah pikir lagi dari mana saya mendapatkan gaji untuk karyawan saya. Sudah ada gaji mereka semua. Artinya Allah berkahi hidupnya dia. Cukup kiat-kiatnya saya kira ya. Nanti kita tambah kiat-kiatnya dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Ini ada sedikit pertanyaan dari Ibu. Itu sedikit, ini banyak. Mana yang duluan? Ini dari Ibu. Ini bapak-bapak, ini Ibu. Harusnya laki-laki 1:2 kan? Dua laki-laki. Tapi Ibu itu kalau waris. Kalau pertanyaan, ini Ibu laki-laki? Ibu. Kalau pertanyaan, ibu-ibu kan waktunya terbatas. Atau sebaliknya? Tidak terlalu banyak. Ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Laki-laki. Hah? Baru kali ini pertanyaan bisa. Baru kali ini entah. Oke, ini caranya. Kita mulai laki-laki dulu ibu-ibu ya. Selesai laki-laki baru ibu-ibu. Setuju ibu-ibu? Alhamdulillah, setuju. Karena biasanya banyak bikin riba itu bapak-bapak. Ibu paling ribanya arisan, apalagi kredit, tapi mereka nyuruh gitu ya. Mereka nyuruh, Ustaz. Betul itu, betul. Saya setuju. Dan yang paling takut suaminya keluar meninggalkan riba juga istrinya. Iya kan Ibu? Jujur. Allah Ustaz. Saya ada mahasiswa Vice President mahasiswa saya program S2 di salah satu universitas dengan jalur program S2 ekonomi Islam. Vice President Ustaz, sambil mampir nangis dia. Udah tua udah. Vice President itu kebayang atau umur. Sambil menangis dia mengatakan, Ustaz, saya mau keluar dari itu. Dulu saya tidak. Saya dulu manajer sales di salah satu percetakan besar di Indonesia. Kemudian saya masuk bank riba, sampai sekarang saya menjadi vice president. Utang vice president, tapi utangnya miliaran. Utangnya, jangan pikir Anda kaya bekerja di tempat riba, jangan. Jangan pikir, utang saya miliaran, Ustaz. Saya ingin jual semuanya, saya ingin bertobat kepada Allah. Tapi istri anak saya tidak mau, Ustaz. Ya, saya katakan ceraikan istri Anda, cari istri yang baru yang mau untuk tidak pakai riba. Siap ya Ibu? Ini kan bagus ya Ibu. Ya, ambil yang baru rumahnya, suaminya bertobat, ambil istri yang baru. Setuju?
Kalau tidak, ikut suami. Ketika suami ingin taat kepada Allah, bantu dia. Seperti Hajar, Ummu Ismail, ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Biwadin ghairi zizarin, di lembah yang sana tidak ada tumbuhan pun, air pun tidak ada. Tumbuhan tidak ada, air tidak ada. Bisa hidup di sana. Di sana dia tinggalkan anak istrinya dan tidak ada orang. Tidak ada orang di lembah tersebut. Di lembah tersebut. Suaminya hanya meninggalkan saat sedikit air dan sedikit kurma yang makan dua hari habis. Lalu berjalan meninggalkan anak dan istri. Ada di antara suami ibu yang setega ini. Ini Ibrahim. Jadi Nabi dikatakan Hafi. Ibrahim dikatakan Halim. Allah mengatakan penyantun dan orang yang kasih sayang, lemah lembut. Ya. Dan bahkan Rasulullah mengumpamakan Abu Bakar bagaikan Ibrahim, penyantun, dan menyamakan Umar dengan Musa, penyantun Ibrahim tersebut. Tetapi karena ini perintah Allah, tetap ditinggalkan anak istrinya di sana. Lalu istrinya mengatakan, ya Ibrahim, ila man tatrukuna, Ibrahim di sini kau tinggalkan aku dengan siapa? Tidak menjawab Ibrahim. Tidak menjawab. Lalu sadar istrinya, Ibrahim yang baik hati tidak mungkin taat seperti ini kecuali perintah dari Allah. Kemudian mengatakan, Allah amarka bihaza, hai Ibrahim, apakah yang menyuruh engkau melakukan hal ini adalah Allah? Ibrahim menjawab, na'am, iya. Lalu Ummu Ismail Hajar mengatakan dengan ketawakalan yang tinggi, idzan la yudayyi'una Allah, kalau engkau tinggalkan kami karena Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jelas ibu? Alhamdulillah. Bila suaminya ingin keluar kerja, ibu-ibu dukung. Dukung. Awalnya memang berat kehidupan, tapi semenjak anda bertakwa kepada Allah, di waktu itu yang paling pertama anda rasakan adalah kebahagiaan jiwa. Selain itu, akan mengikuti anda kebahagiaan dunia yang lainnya, harta tidak akan mengikut insyaAllah ta'ala. Pertanyaan pertama, Ustaz, saat ini saya sedang menekuni bisnis online. Setiap bertransaksi, si pembeli selalu mentransfer uang lebih dulu kepada saya, baru kemudian barang saya kirim. Karena jika barang saya kirim duluan, khawatir si pembeli tidak akan bayar. Bagaimana hukum transaksi ini? Ini bertanya bapak-bapak kan ya? Ya. Kalau barang sudah dimiliki, ada barang stok barang tangan anda ada. Ya, ada stok barang tangan anda. Pada waktu membuat akad secara online tersebut, pada waktu itu harus ada salah satu yang diserahkan. Ya, imma barang atau uang. Uang dengan ditransfer. Maka jual beli ini boleh dengan syarat barang sudah di tangan. Jelas ini? Tapi kalau barang bukan milik anda, tidak boleh. Karena ini termasuk menjual barang yang tidak dimiliki. Dan ini termasuk riba. Kalau dia belum memiliki barang atau belum diterimanya barang, sudah dibeli dengan akad, dibelinya dengan produsen si fulan, setelah dibeli belum diterima, tolong kirimkan kepada konsumen saya atau end usernya si fulan. Tidak boleh ini, karena dia tidak ada risiko. Ini ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah melarang menjual barang yang diterima, beliau mengatakan darahim bid darahim wa ta'am mirja. Ini baru tukar-menukar uang, tidak sama nilainya, sedangkan barang masih di tangan pertama. Kalau saya umpamanya, saya beli barang dari produsen A, oleh online juga, belum saya terima, lalu saya jual kepada B. Ya, saya jual kepada B. Saya tentu jual dengan harga lebih kan. Saya ambil uang lebih, saya bayarkan uang yang kurang. Di sana tadi 100.000, saya ambil di sini per itemnya 105.000. Saya hanya ngambil uang, membayar uang 100.000, ngambil uang 105.000 tanpa ada barang.
ada barang masih di tangan pertama. Ini juga bagian dari riba. Jelas, riba bukan hanya sekedar pinjam uang biar lebih. Dua, satu banding satu ibu ya, dua laki-laki satu perempuan, insya Allah. Kalau kredit motor riba apa tidak? Riba apa tidak hukumnya? Dan bagaimana kalau sudah kredit motor? Sudah kredit motor, maksudnya sudah lunas atau belum? Belum, beda-beda kasus mungkin ya, terima kasih. Kredit motor, begini, kalau Anda yang biasa kredit motor, leasing yang biasa terjadi, Anda beli ke showroom, ke dealer, atau ke seorang yang memiliki motor. Tidak punya uang tunai, tapi punya uang DP. Anda bayar DP dulu ke pemilik motor ini, lalu Anda ajukan kredit atau pinjaman ke leasing, begitu kan? Pembelian motornya, jual belinya halal. Karena Anda kurang uang, pinjam dengan cara riba, karena leasing minjamkan umpamanya 7 juta. Nanti Anda beri leasing 7 juta atau lebih? Pasti lebih. Kelebihan ini adalah riba. Anda umpamanya bunganya setahun umpamanya 10%. 7 juta berarti 7 juta 700 selama setahun. 700 ribu ini adalah riba. Kemudian kalau Anda terlambat bayar angsuran dikenakan denda atau tidak? Bertambah lagi kan? Nilai hutang Anda dari 7 juta, berapa pertambahannya? Per hari kan itu pertambahannya, 0,0969 dikali hari dikali jumlah angsuran. Ya. Jelas ini? Maka ribanya depan dan belakang. Jangan katakan, saya beli tapi gak pernah terlambat bayarnya. Iya, tidak pernah terlambat, tidak kena ribanya di belakang, tapi riba depan. Coba, kalau Anda beli kemudian memiliki hutang, hutangnya jumlahnya sama, pinjam 7 juta, bayar 7 juta dan tidak terlambat, kalau ini boleh? Boleh atau tidak seperti ini? Boleh, tapi siapa yang berikan pinjaman seperti itu? Boleh seperti ini, boleh. Tapi siapa? Hah? Ada? Sifatnya sosial, betul sosial. Pertanyaannya siapa? Sifatnya sosial betul. Tapi ada solusi yang lain sebetulnya. Kalau bila diharamkan oleh Allah, cari yang dihalalkan dan cari solusinya. Apa solusinya agar menjadi halal? Bila yang memiliki motor itu teman sendiri, tetangga atau yang kenal baik dengan Anda, dia kenal Anda, Anda dikenal dia oleh dia jujur dan itu, beli dari dia langsung. Saya bayar DP, ya udah bayar DP. Berapa boleh seadanya kata dia. Ada 30% ya, saya bayar 30%. Sisanya saya nyicil ya. Iya. Dia percaya dengan Anda sehingga dia tidak khawatir dan tidak ada denda terlambat, tidak ada. Kemudian tentu dia karena tidak tunai minta harganya lebih tinggi. Ini suatu hal yang boleh dalam Islam, berijma' para ulama boleh. Penjualan yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai, boleh. Kalau ada menjual barang yang tidak tunai sama dengan tunai, alhamdulillah cari mereka. Di mana walaupun di lubang biawak cari mereka. Siapa yang mau menjual dengan tidak tunai 10 tahun sama dengan harga tunai sekarang? Ada yang mau? Ada yang mau sedekah mungkin ada, tapi mana orangnya? Secara syar'i boleh. Boleh secara syar'i boleh. Tapi dengan harga jelas. Anda mau berapa angsurannya selama 2 tahun? Ya udah. Ini tadi saya berniat menjual motor ini 13 juta tunai. Tapi karena Anda dengan 3 tahun, saya jual menjadi umpamanya 15 juta atau 17 juta. 17 juta dengan angsuran sekian per bulan. Kalau terlambat enggak ada denda. Tapi saya percaya dengan Anda. Atau kalau tidak, bawa ke sini sesuatu jaminan. Surat motor, BPKB-nya atau yang lain. Kalau Anda umpamanya tidak bayar, bisa saya jual untuk menutup kerugian saya, utang saya. Piutang saya kepada Anda. Kalau ini ada orang seperti ini, jual seperti ini? Insya Allah masih banyak. Alhamdulillah saya dapat rumah saya dengan cara seperti ini. Alhamdulillah.
rumah seperti ini, jumlahnya besar, besar, nilainya lumayan besar, nominalnya dapat. Ada seperti ini. Seperti ini masih banyak. Ini saling menguntungkan betul. Tapi tidak ada riba dari awal. Karena dibeli dengan cara pembeliannya halal, tetapi dia minjam uang dengan cara riba. Ya. Maka bertobatlah kepada Allah bila telah terjadi ini. Beli dengan kredit motor dengan cara tadi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan pinjaman ribanya. Bagaimana cara menghentikan pinjaman ribanya? Hah? Tidak dibayar? Pokok utangnya wajib Anda bayar. Bunganya haram Anda bayar. Bisa seperti itu? Bisa, bisa, bisa. Dia tidak akan mengirim kepada Anda polisi untuk masukkan Anda ke penjara, tidak. Kalau Anda bayar pokok utangnya, dia akan mengirim siapa? Preman dikirimnya. Karena memang secara hukum dia tidak akan dimenangkan. Secara hukum yang diakui oleh hukum, sampai pun hukum manusia tahu riba, ya, dia akan di salah satu kota di Jawa, di kota Bandung kalau tidak salah, ada sekelompok kaum muslimin di sana yang anti riba. Mereka membuat, dan anti riba lebih banyak daripada anti narkoba, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan riba. Karena sistem riba yang dibuat kehancurannya bukan 1-2 orang, bukan. Krisis ekonomi global tadi, berapa yang PHK? 60% PHK, pengangguran. Belum lagi inflasi yang 9% tahun kemarin, sampai 8%, 6% rata-rata inflasi Indonesia itu. Itu penyebabnya apa? Riba. Nantinya berkurang uang orang setiap tahun 6%. Kalau dia memiliki uang 6 miliar, berapa juta itu pengurangan uangnya? 60 juta kan? Iya kan? Siapa yang makan ini? Kalau maling kan gampang, tinggal teriakin. Tapi ini umum sistem riba. Susah teriakinnya. Maka yang pantas memerangi mereka hanyalah Allah yang mengetahui mereka. Tunggu perang dilancarkan oleh Allah kepada Anda dengan pasukan-pasukannya. Karena Anda yang menyebabkan kezaliman kepada seluruh orang yang menggang mata uang tadi. Maka berhenti secepatnya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Tutup utang ribanya, sudah. Kalau tidak aman, ditakut-takuti oleh preman tadi atau mengkhawatirkan jiwa Anda, ya bayar. Bayar ribanya. Karena darurat apa boleh buat. Dan status kendaraan halal karena atau tidak? Halal. Karena Anda beli dengan cara yang halal. Tapi pinjam dengan cara yang riba. Bila telah selesai, berarti motornya halal atau rumahnya halal. Pada waktu itu boleh dibacakan surah Al-Baqarah. Sudah selesai. Penjualnya. Kenapa? Penjualnya maksudnya kenapa? Kalau penjualnya yang jual motor tadi kan dia ya pembelinya melalui kredit tadi. Terus? Penjualnya kena riba juga. Kalau dia tidak ada urusan dengan kredit pembiayaannya, enggak ada kena, enggak kena dia. Saya ingin beli, saya ingin jual barang saya dengan cash. Ya udah ini DP. Saya ajukan kredit, urusan Anda mau kredit mau apa, saya ingatkan itu adalah dosa, tapi terserah Anda, Anda mau dosa masuk neraka. Tapi saya ingatkan jangan. Bila tidak diminta dia jadi saksi, tidak jadi ini enggak ada masalah. Karena status uang yang dipinjam dia dengan cara riba tadi, status uangnya halal, akadnya yang haram, akad ribanya, uangnya halal, jelas. Maka bila digunakan untuk pembelian, boleh, jelas. Tapi jangan Anda yang menganjurkan dia. Ya, sebagian kan ada kan, Anda ingin beli dengan cara cash atau tidak? Kalau tidak, kami bantu pengurusan KPR. Dia malah kena ya. Penjualnya berarti kena juga. Kena dia. Menganjurkan orang memakan riba. La'anallahu akila, la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dia menganjurkan orang membuat riba. Ta'awun ala ismi wa ulwan, telah menolong atas kemaksiatan kepada Allah. Dan akan merentet terus. Kalau ini pengajuan ini harus melalui persetujuan kantor,
saya di bagian menandatangani akad ini. Terkena Ustaz, kena. Biasanya Anda di bagian apa? Seperti HRD biasanya, HRD ya. Ya. Bekerja di perusahaan dan tujuannya untuk pinjaman riba, kredit riba. Jangan tanda tangan ini. Iya, jangan tanda tangan. Saya nggak mau. Saya bekerja HR tadi sebagai human resource untuk agar Anda sesuai syar'i, bukan untuk mengutangkan riba. Dipecat HR tadi enggak kan ya? Enggak dipecat. Hah? Enggak apa-apa dia musuhin. Allah lawannya he. Tikus dikirim oleh Allah. Tolong. Ini tadi ada laki-laki tiga apa? Iya, laki-laki dua. Ustaz, apakah kalau kita kredit rumah ke bank syariah dijamin bebas riba? Kalau tidak, lalu yang bagaimana kredit rumah yang syar'i? Jazakallahu khairan. Ya. Pertanyaan bagus sekali. Sekarang kan ada bank syariah. Apakah ini betul-betul solusi kita untuk selamat dari riba? Bank syariah yang ada di Indonesia itu mereka ada apanya namanya sistem operasionalnya ada. Mereka ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Indonesia. Ya. Tetapi Anda sebagai Muslim yang cerdas, yang mengerti yang halal yang haram, tidak cukup bagi Anda fatwa saja. Pelajari dengan baik. Bila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan syariat Allah, tinggalkan fatwa tersebut. Bukankah yang dikatakan Rasulullah, istafti qalbak wa in aftaka an-nasu aftauka. Minta fatwa dari hatimu. Walaupun banyak orang memberikan fatwa kepadamu, banyak orang memberikan fatwa kepada Rasulullah. Bagaimana Anda bisa minta fatwa kepada hati? Bukan dengan merenung, mendiam, semedi, alhamdulillah boleh. Tidak. Bertanya kepada ahli zikir, cari, pelajari dengan baik. Sehingga tidak ada. Anda berarti lepas tanggung jawab dengan stempel. Tidak, tetap Anda bertanggung jawab kepada Allah. Karena ditanyakan adalah dari mana Anda dapatkan, bukan stempel siapa yang Anda dapatkan untuk usaha tadi. Stempel atau dari mana Anda dapatkan? Dari mana Anda dapatkan ditanyakan oleh Allah nanti. Bisa Anda jawab, ya Allah, saya sudah dapat stempel akad tersebut dari dewan ini. Ya, dari mana aja? Tidak ada. Masing-masing berdoa kepada Allah masing-masing. Lihat bentuk skema akad. Datang Anda ke mereka, bagus. Anda mereka syar'i kan datang. Tapi apakah langsung serta merta Anda sama ini? Pembiayaan rumah dengan cara murabahah atau dengan istisna masyarakat dan lain-lain. Pertama datang, tanyakan dulu bagaimana sistem atau skema. Saya ingin rumah, bagaimana skemanya, apa skema yang Anda miliki. Setelah Anda tanyakan, pelajari dengan baik. Tanyakan kepada ahlinya. Kalau ada masih hal-hal yang menyebabkan ini menjadi tidak boleh, minta mereka rubah agar sesuai syar'i. Jelas? Tidak mau mereka rubah, ya. Silakan cari rumah yang syar'i dengan cara yang lain. Tidak bisa dengan bank Anda punya rumah. Apakah semua Anda di sini punya rumah karena bank? Tidak. Nenek moyang Anda dulu punya pakai bank dia beli rumah? Tidak. Lalu kenapa sekarang lo sok-sokan harus pakai bank? Mereka hidup apa adanya tanpa riba sehingga ini hidup mereka nikmat. Keceriaan terbersit dari muka mereka, kebahagiaan terlihat jelas di raut wajah mereka. Tentu mereka hidup apa adanya. Kembali kita kepada skema tadi, tanyakan skemanya. Bila skemanya seperti ini, atau ada yang ini yang bertanya tadi siapa ini? Ini bapak-bapak, ibu ya, ibu-ibu tanya. Bila skemanya adalah seperti ini,
Ya udah, ibu kami wakilkan, ibu sudah cari rumahnya, sudah sejauh mana dengan developer atau pemilik rumahnya, sudah siapkan DP. Ya, kalau gitu ibu kami wakilkan untuk membeli rumah itu. Kalau sudah sampai tak bayar DP kepada pemilik rumah tadi, lalu dia, Anda kan kurang uang kan? Lalu kata dia, ibu kami wakilkan beli rumah. Terus berarti ibu anggap sudah membeli rumah dari kami. Sekarang tanda tangan bahwa ibu telah beli rumah dari kami dan ibu mulai nyicil bulan depan. Jelas ini? Ada seperti ini bentuk skemanya? Ada atau tidak? Ada, skema di masyarakat seperti ada. Wakilkan dan anggap ibu telah nyicil uang kepada kami, kami jual kepada ibu. Harganya berapa? Harganya 100 juta. Kami ingin margin. Ibu bayar berapa? 5 tahun. Kami ingin margin. Bayar kepada kami 190 juta dengan angsuran seperti ini. Kalau terlambat, ibu harus bayar sedekah. Betul lah ya, misalnya ta'zir namanya, sanksi. Sanksinya untuk sedekah. Nah, karena enggak mampu bayar suruh sedekah. Harusnya Anda yang sedekah ke dia, kan? Tapi enggak apa-apa, bayar sedekah. Atau ibu ganti kerugian kami akibat ibu terlambat mengangsur. Setuju ibu? Jadi di sini tidak ada riba. Yang ada sedekah, kemudian ganti kerugian kami. Bila skemanya seperti ini, ya, bila skemanya seperti ini bermain-main dengan syariat Allah. Ini lebih berbahaya. Kalau tadi yang terus terang anda bikin riba tikus dikirim Allah. Kalau yang ini, Allah musta'an. Permasalahannya, kalau Anda sudah bayar DP ke pemilik rumah atau ke developer tadi, ini rumah milik Anda atau milik developer lagi? Milik developer. Lalu DP itu apa arti DP itu? Tanda jadi. Jadi apa? Jadi beli. Kalau sudah dibeli, milik siapa? Penjual lagi atau pembeli? Ya, perhatikan bagaimana Anda berpikirnya. Memang jadi milik pembeli, tapi belum lunas. Rumah milik pembeli, milik developer atau milik pemilik rumah tadi adalah piutang, begitu. Jelas sekarang ini. Bila rumah milik Anda, lalu Anda diwakilkan oleh bank beli dari developer, masuk akal ini? Secara syar'i salah. Secara logika juga salah. Maka yang ada adalah Anda sudah beli rumah sendiri, kemudian Anda kurang uang, pinjam dari bank syariah. Ini bukan jual beli namanya, pinjam. Pinjam. Anda pinjam 100 juta berapa? Anda bayar 100 juta atau tidak? Tadi ada marginnya. Kalau tadi namanya bunga, ini margin. Margin 5 tahun tadi 50 juta, 50%. 50% margin. 50% ribanya. Kalau terlambat Anda sedekah. Sedekah untuk siapa? Untuk fakir miskin atau untuk lembaga tersebut? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas masuk ke dana sosial mereka. Mereka ada lembaga zakat juga, lembaga sosial juga. Tapi mereka ketika nyumbang, itu yang diumumkannya sumbantuan dari para penunggak angsuran atau atas nama mereka. Mereka berarti dianggap punya mereka kan, dan memajukan ini namanya promosi atau tidak namanya ini promosi. Mari bersama-sama bekerja sama dengan bank syariah fulan karena dia membantu fakir miskin, membantu orang-orang lemah. Enggak, dia yang bantu. Yang bantu itu orang-orang yang lemah juga yang tidak bisa bayar angsuran. Memang ada sebagian para ulama yang membolehkan takzir tadi, tapi untuk orang, bukan untuk dipukul rata, tidak, bagi yang memang dia mampu sengaja menunda. Tapi ini pun banyak ulama yang menentangnya, karena bagaimana tetap bertambah hutangnya. Banyak solusi yang lain yang lebih jitu daripada ini. Atau mereka minta ta'wid, ganti kerugian. Ini bank ini kan memiliki tanggung jawab ke pihak yang lain juga kan. Kan rugi dianggapkan dia karena terlambat bayar, ganti kerugian kami. Ganti kerugian tadi lebih besar mana daripada bunga? Tergantung.
Kalau kami ruginya besar, Anda bayar lebih besar daripada bunga. Kerugian kami kecil, Anda bayar lebih kecil daripada bunga. Biasanya kecil atau besar kerugiannya? Wallahu ta'ala. Yang jelas dia minta ganti kerugian. Dua, Anda sudah sedekah lalu ganti kerugian. Kalau tadi cuma satu bunga, tetap bertambah hutangnya. Maka kalau skemanya betul seperti ini, hindari ini. Ini riba atas nama agama. Lebih berbahaya daripada riba yang betul-betul riba. Skema yang selanjutnya, bila skema seperti ini, minta dia, dia mengatakan kan jual beli murabahah. Kami tidak mau membuat akad apapun dengan Anda sebelum Anda beli. Dan DP saya bayar tadi, saya batalkan dulu. Saya batalkan penjualannya. Anda harus batalkan dulu. Sehingga dia berbeli dengan developer. Ketika dia ingin beli dengan developer tadi atau pemilik rumah sesungguhnya tadi, setelah Anda batalkan DP yang Anda bayar, akad Anda dengan pemilik sebelumnya, kan khawatir dia kan? Khawatir dia rugi. Kalau dia sudah beli, Anda gak jadi beli. Iya kan? Sehingga diikat Anda dengan uang DP juga. Anda bayar DP dulu ke kami. Enggak, kalau belum bayar DP, Anda belum bayar DP ke kami, belum bayar DP ke kami. DP tadi apa? Tadi DP itu bayar tanda jadi beli gitu kan. Bila Anda jadi beli dengan bank ini, bayar uang di depan, apakah rumah sudah dimiliki oleh bank ini? Berarti ketika Anda bayar DP ke dia, berarti dia menjual barang yang belum dimilikinya. Rasulullah mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Jelas? Jangan mau DP. Saya ajarkan Anda bagaimana caranya untuk mendapatkan rumah yang syar'i tadi. Pertama, batalkan DP Anda atau jangan DP dulu, datang ke bank syariah tadi. Minta dia beli dulu. Bila minta DP, minta apapun jangan kasih. Kalau dia enggak jadi beli ini udah, berarti bukan sana rezeki Anda. Cari lagi yang bank syariah yang lain. Cari lagi bank syariah yang lain. Bila ada 100 Anda masuk keluar bank syariah seperti ini, apa yang terjadi di bank syariah ini? Goyang enggak mereka? Goyang mereka. Baik. Gampang membuat, jangankan bank syariah, membuat orang sakit pun gampang dengan cara ini. Bila Anda sepakat, dan sering dibuat oleh orang-orang yang tidak baik hati, bila Anda sepakat 10 orang iri dengan teman yang satu ini, bilang ke dia, dia bertemu dengan bilang, oh kayaknya saya melihat kamu sakit. Temu dengan satu temannya, kok kamu begini sih? Emang kenapa? Gak ada masalah, gak ada masalah apa? Sepertinya kamu sakit, coba periksa. Jalan lagi, temu lagi teman yang lain, wah kok kamu 10 orang sepertinya seperti itu. Dia bagaimana? Dia stres atau tidak? Hah? Pergi ke rumah sakit. Langsung pergi ke rumah sakit, walaupun kata-kata tidak sakit, tetap dia gak mau keluar. Atau langsung jatuh sakit, betul. Ini namanya sakit waham. Ada seperti ini. Ada, saya punya dosen orang Mesir, gak tahu dia sebagian dokter Indonesia itu adalah pembohong, gak tahu dia. Sehingga cari dokter bisa bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, kata dia, oh kamu sakitnya ini. Karena orang asing kan banyak uangnya kan? Sakit ini. Kata dia tadi awalnya cuma sakit kepala, sekarang semua badan saya sakit jadi gak bisa bergerak. Sehingga dijenguk oleh teman-temannya yang lain. Tadi datang ke rumah sakit, awalnya kepala saya sakit. Sekarang pulang dari sana saya jadi sakit semua gak bisa bergerak. Kata temannya lain, kamu belum ngerti Indonesia tadi. Coba lagi dokter yang sana itu orangnya jujur. Datang ke sana, oh kamu cuma sakit kepala minum ini. Sembuh, oh sembuh, alhamdulillah. Luar biasa dokter Indonesia, bikin orang sakit bisa mereka. Bukan menyembuhkan saja. Dengan obat bikin sakit juga bisa. Maka coba seperti tadi. Kalau orang membuat maksiat, ya, Anda belum buat suatu hal yang baik. 100 orang seperti tadi, bank ini sudah galau dia. Dia akan tanya, coba pernah saya diminta oleh salah seorang teman di salah satu kota, Ustaz, saya ribut dengan dia karena dia pengusaha. Ribut sampai saya bentak dia, kalian syukur syariah seperti apa, seperti ada denda segala macam. Akhirnya dia udah bikin format yang syariah oleh Anda. Stres dia berarti kan? Kami ikutin. Berarti stres dia. Artinya, ikhwani, fatihillah. Tidak maksud kita untuk membuat orang stres, tidak. Tapi ingin kita orang mengembalikan orang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Jelas skemanya tadi, minta ganti rugi, minta denda dia jangan, minta ta'zir dia mengatakan apa bedanya dengan riba? Oh enggak, ini namanya sedekah itu riba. Tapi sama pertama atau tidak? Oh iya ya, kata dia nanti. Enggak ganti rugi aja. Ganti rugi apa beda dengan riba? Riba juga ganti rugi. Karena inflasi dia minta ganti kerugiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan kepada orang-orang yang berusaha. Untuk saya tahu sebagian mereka memang berniat, banyak di antara mereka, bukan sebagian, banyak yang memang pegawai di bank konvensional berpindah ke bank syariah berharap ini menjadi solusi hidup baru mereka dengan kesyariah. Tapi bila tidak mengerti syariah dengan baik, enggak jauh beda, malah pengelabuan yang dibuatnya dan lebih berat tadi. Betul lah, sama siswi saya bisa sana juga, pimpinan cabang lembaga keuangan syariah, Ustaz, saya 21 tahun lebih di bank riba tapi enggak seberat di bank syariah, Ustaz. Di bank syariah setiap saya tanda tangan satu akad, setelah itu ada aja masalah diri saya, sakitlah inilah inilah. Ibu, kalau ibu di sana di bank konvensional jelas ribanya, sehingga biarkan bikin riba nanti mati langsung neraka. Di sini pengelabuan itu lebih berat karena melabuin Allah, sehingga satu cash langsung diberikan peringatan oleh Allah. Bantu mereka ya, bantu mereka dengan memberikan apa yang Anda bisa berikan seperti tadi. Selanjutnya sekarang putri lagi, laki-laki 2, putri perempuan 1. Sekarang laki-laki lagi 1, perempuan 1. Atau masya Allah. Allah mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayni. Bagi laki-laki itu dua bagian, perempuan satu bagian. Ini kajian umum kan, bukan kajian ibu. Kalau kajian ibu Anda enggak bisa jawab. Saya kalau diundang kajian ibu biasanya kalau bapak-bapak nanti selesai ibu selesai baru. Ini kan kajian umum kan, panitia? Ya, kajian umum 2:1 berarti. Tanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami terkena riba apabila kami memakai atau menggunakan sarana perbankan untuk kemudahan dengan tidak akan mengambil sebesar pun kelebihan yang diberikan? Contoh, terima gaji pensiunan melalui bank konvensional. Kami mohon petunjuk Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Anda buka rekening di bank konvensional tersebut, ya, formulir pertamanya ada kan, yang ada isi itu ada kan, masih ingat apa kata dia? Anda akan diberikan bunga sekian persen per bulan, per tahun kan ya, sekian persen per tahun. Masih ingat itu? Masih? Masya Allah banyak ternyata. Lalu Anda tanda tangan, setuju atau tidak berarti? Bunga tadi apa namanya itu? Setuju berarti terima riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda setuju riba. Ini apa yang mau dikirim oleh Allah kepada Anda ini sekarang? Tikus atau ulat atau kodok mau dikirim? Allah mengharamkan riba, Anda setuju riba. Maka minta kepada bank tadi, saya tidak mau yang ini, yang riba. Kan itu kan persyaratan, kalau kita mau, enggak mau kan bisa kan? Namanya persyaratan tergantung kita kan? Saya enggak mau ini yang ada persyaratan ribanya. Kenapa ini bunga ini makan riba? Karena akad Anda dengan dia memberikan pinjaman. Anda memberikan pinjaman kepada bank ini dalam bentuk tabungan tersebut. Bukan titipan namanya dalam Islam, bukan. Karena kalau nitip, tidak boleh Anda pakai dan barangnya hilang. Bila teman nitip motor Anda pulang kampung, ketika Anda datang, oh sebentar motornya belum saya belikan. Apa yang terjadi? Anda jual motor saya kurang modal. Enggak boleh. Ini dinamakan dengan
yang tidak melampaui hak manusia dan dosa besar. Ya. Dengan uang juga, Anda nitipkan uang, dipakai atau tidak oleh bank tadi? Dipakai. Yang diberikan kepada Anda gantinya kah atau uang Anda yang nomor serinya tadi? Gantinya. Maka ini akadnya pinjam meminjam, bukan akadnya nitip. Kalau saya nitipkan pena ini kepada A, butuh uang dia dijualnya 10.000. Jualnya 10.000. Nanti kalau Ustaz minta, saya beli lagi gantinya. Ini pinjam atau titipan? Part namanya ini, pinjam minjam. Karena akadnya Anda berikan pinjaman kepada bank, lalu penerima pinjaman setuju dan mensyaratkan dirinya untuk membayar bunga, membayar kelebihan sekian persen, 2% umpamanya, atau 6% untuk deposito kepada Anda. Riba atau tidak namanya ini? Riba. Dia memberikan riba, dia. Pemberi riba, pemberi makan riba, Anda pemakan riba. Saya enggak makan Ustaz, hanya setuju saja. Ya udah, Anda menyetujui pemakan riba. Saya enggak makan juga Ustaz. Tapi Anda menulis akad riba, setuju dengan akad riba tadi. Dilaknat oleh Rasulullah. Coba. Ada di antara yang Anda yang memiliki nyali besar di sini, silakan berdiri dan kita kutuk bareng-bareng. Ada yang berani? Tidak. Padahal kemungkinan doa Anda semuanya itu dikabulkan oleh Allah. Bila ini mengutuknya Rasulullah. Mengutuknya Rasulullah. La'ana Rasulullah. Rasulullah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba, kemudian penulis riba jadi saksi riba. Pasti makbul ini. Tunggu saja malam ini apa yang terjadi di rumah Anda. Apa tikus, apa ular, apa kecoa, saya enggak tahu. Tapi berdoa kepada Allah, bertobat, dan Allah mengetahui dari jiwa yang bersih, jiwa yang takut kepadanya, Allah mengetahui mana yang menentang Allah dan mana yang takut kepada Allah. Kalau akad nyawa dia, ini enggak jelas. Sebentar, belum selesai. Belum selesai. Ya. Jadi akadnya adalah qard, sehingga pinjaman dan riba. Maka untuk rekening ini tadi, untuk membuka rekening tadi ini, kalau gaji Anda dikirim juga melalui bank, rekening bank, tolong tawarkan dulu, boleh gak kami buka rekening bank syariah? Kalau dia mengatakan, boleh buka rekening bank syariah. Kalau tidak, minta ke bank ini, bank konvensional ini, saya coret yang itu, kan untung Anda kan? Untung atau tidak dia jadinya? Untung. Anda juga untung atau tidak? Kata siapa Anda rugi? Untung karena akadnya tidak riba. Untung karena akadnya tidak riba dan uang gaji Anda sampai. Dan uang Anda terjamin. Terjamin. Karena kalau titipan tidak boleh terjamin. Titipan tidak boleh terjamin. Terbakar rumah Anda, orang nitip, hilang barang Anda dan hilang barang titipan. Walhasil, ini Anda untung karena mendapatkan gaji dan tidak ada pertambahan. Jelas ini? Tapi bisa enggak Anda minta ke bank tersebut coret yang ini? Tidak bisa. Lalu bisa enggak minta dialihkan ke rekening Anda di masyarakat kepada perusahaan Anda? Hah? Enggak bisa juga? Enggak bisa juga. Kalau Anda tidak buka rekening di bank konvensional tadi, riba tadi, tidak bisa Anda minta hilangkan bunga ribanya juga? Enggak bisa? Walaupun dia diuntungkan, anggap tidak bisa, terkadang bisa. Itu sama dengan tadi. Enggak bisa kalau satu orang yang minta. Tapi coba maju satu orang dulu. Setelah satu jam masuk lagi, satu orang lagi, sampai 100 orang. Stres atau tidak customer service-nya itu? Ini apa? Besok maju lagi. Besok maju lagi. Pasti dia stres, tutup pintu kantornya selama 3 hari. Nanti lihat setelah itu, boleh. Sekarang boleh. Saya yakin, coba. Coba. Mereka mempunyai apa? Mempunyai cara berpikir. Demo itu tujuannya seperti itu kan. Walaupun mereka hari ini enggak diterima, tapi minta lagi. Stres sebenarnya udah kasih apa saja jadi. Tujuannya seperti itu, sama dengan itu. Anda tidak demo, tujuannya tidak demo. Anda ingin menghilangkan kemungkaran saja dari diri Anda. Nah.
andai tidak bisa juga, ini andai ya, ini sudah terakhir, sudah anda coba, sudah kita coba 100 tapi tutup nggak dapat juga, tetap juga, dan kita minta ke perusahaan tadi, kenapa gaji saya harus pakai rekening bank, langsung cash ya, dan biarin tunai ya. Tetap dia nggak mau juga, tetap nggak mau juga, apa boleh buat, daripada anda tidak terima gaji, ini namanya darurat pada waktu. Ada solusi, tapi terakhir ini solusi ini akhir. Coba dulu anda berusaha dulu. Ketika itu baru darurat. Semua jalan sudah ditempuh. Kemudian tidak juga bisa, harus juga berbuat riba. Apa boleh buat? Buka rekening tadi, ya. Kemudian pertambahan ribanya ambil dan tinggalkan berikan kepada fakir miskin. Jelas? Apa tadi wadiah? Di bank syariah ada akadnya rekening giro wadiah. Wadiah yat domanah. Wadiah artinya adalah titipan. Seperti yang saya katakan tadi, betulkah anda nitip namanya di sini di bank syariah? Kalau nitip, sampaikan ke bank syariah. Bank syariah, ini saya nitip uang ya. Ini saya catat semua nomor serinya. Nanti ini saya minta lagi. Berani dia? Berani enggak dia? Tidak, uang akan dipakai dia. Ketika dipakai dia untuk berikan kepada anda, anda lembaran 100.000 yang anda berikan tadi. Atau coba, berikan kepada lembaran 10.000 semuanya. Nanti minta kembali uang 10.000 juga. Kadang tidak dikasih dia, kadang tidak ada ketersediaan dia. Ya. Maka ketika itu, ganti 10.000 ditukar dengan 100.000 dengan 110.000, itu sudah tukar-menukar atau tidak namanya? Tukar-menukar namanya, jual-beli namanya. Ya. Bukan lagi wadiah, bukan lagi titipan. Bukan lagi titipan. Dan Zubair mengetahui semenjak dahulu, 14 abad yang lalu. Diriwayatkan dalam Bukhari dalam sahihnya. Saya tahu memang, saya sering mengajar di beberapa program pasar sarjana ekonomi Islam. Memang sebagian ekonomi Islam Indonesia mengatakan itu wadiah. Titipan boleh dapat hadiah. Kalau titipan dapat hadiah, apa beda dengan bank konvensional? Apa beda dengan bank konvensional? Hanya beda ini namanya titipan, ini namanya pinjaman, atau ini namanya pinjaman tabungan, tapi ini ada pertambahan dalam bentuk bunga, ini ada pertambahan dalam bentuk hadiah atau bonus, gitu kan? Enggak dapat. Di bank antum enggak dapat. Jadi bank antum enggak dapat, tapi ada bank yang ada bonus dan hadiahnya. Dan fatwa di Indonesia ada. Untuk wadiah boleh menerima bonus dan hadiah atau tidak? Lihat fatwa tentang wadiah di fatwa himpunan fatwa DSN. Ketika itu, apa yang terjadi lagi? Beda nama saja. Tetap di sini uang ada bunga, di sini ada hadiah. Lebih besar mana bunga dari hadiah? Tergantung. Terkadang sama, terkadang kurang, terkadang lebih. Namanya hadiah. Kalau lagi enak, banyak kan dikasih. Intinya adalah sama. Zubair bin Awam, 14 abad yang lalu, diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ketika beliau diberikan titipan wadiah oleh para pedagang yang ingin keluar dari kota Madinah, pergi keluar kota ingin beli barang, belum kan hala ja'altumuhu qardan, tolong jadikan oleh kalian, rubah akadnya, saya tidak mau terima titipan, jadikan akadnya qard, pinjam meminjam, karena kalau kalian titipkan kepada saya, saya tidak bisa gunakan. Baik. Kemudian bila hilang, saya tidak tanggung jawab. Nitipkan bayar atau tidak? Tidak berbayar kan? Tidak berbayar. Uang anda dengan bayar uang titipan, ya. Terbakar rumah, uang saya juga habis, harta saya juga habis. Minta ganti anda? Enak banget, bayar pun enggak anda. Maka. Zubair mengatakan, rubah akad menjadi pinjaman. Kalau pinjaman, ketika saya terima, berpindah tanggung jawabnya kepada saya. Kemudian saya bisa memutarkan ini. Tapi kalian tidak mendapatkan apapun karena pinjaman. Terserah, kalian mau uang kalian aman, ya, caranya qard. Dan mereka merubah akad mereka menjadi qard. Kalau uang, dan dalam definisi fikih, yang pinjaman akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Dan Syekh Muhammad Salah Saimin dalam
Al-Mumti' Syarh Zadul Mustaqni' belum menjelaskan ittafaqal fuqaha wa fuqaha telah sepakat bila dalam akad wadi'ah diizinkan untuk barang dipakai, dipakai barangnya dan diberikan gantinya, inqalaba qardan, berubah akadnya menjadi akad qad, pinjaman. Dan saya tahu salah seorang anggota Dewan Syariah Nasional yang bapaknya bekas ketua Lembaga Fatwa Indonesia, pimpinan Fatwa Indonesia, dan dia ekonom kafir karena misalnya karena S3-nya di Malaysia, S3-nya di Malaysia. Ya. Terus terang dia mengatakan, saya ada waktu itu ada rapat dosen di salah satu universitas sama-sama mengajar di sana. Dia mengatakan, saya tidak setuju dengan akad wadi'ah yad doman. Dia saja yang ekonom, yang sebagai anggota fatwa juga. Saya nggak setuju. Saya katakan, kenapa tidak ada suarakan di luar fatwa? Lain proses, prosedurnya lain. Prosedurnya lain. Karena fatwa bisa diambil secara aklamasi, suara terbanyak. Demokrasi fatwanya. Setahu saya, lembaga fatwa internasional yang hadir di dalam majelis yang membuat fatwa tersebut, kalau tidak setuju, ditulis dia memang hadir, tetapi dalam tanda tangan dia mengatakan, saya tidak menandatangani karena saya tidak menyetujui hasil fatwa ini. Coba Anda baca di keputusan fatwa internasional seperti dibuktikan oleh OKI, Rabitul Islami, dan lembaga fatwa kain Saudi Arabia, semuanya begitu. Ditulis nama dia, kalau enggak setuju, sampaikan tidak setuju. Tapi kalau dia tanda tangan, setuju dengan isinya ini. Seperti Anda setuju tanda tangan formulir riba tadi. Allah musta'an. Lebih rincinya di buku Harta Haram Amal Kontemporer saya jelaskan dengan sangat rinci di sana tentang perkataan-perkataan para ulama, dan bukan saja dari ulama terakhir yang mengatakan perubahan akad, berubah dari wadi'ah menjadi qad bila barang diizinkan untuk dipakai dan diberikan gantinya. Bapak-bapak, tiga, ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah koperasi simpan pinjam itu hukumnya riba, sedangkan keuntungan atau SHU-nya dibagikan kembali ke anggota setiap tahunnya? Dan bagaimana dengan karyawan yang bekerja di koperasi tersebut? Koperasi simpan pinjam, ada yang berpendapat dia koperasi itu azasnya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Kalau seseorang membayarkan riba untuk dirinya sendiri, apakah riba namanya? Kata siapa dari anggota, oleh anggota, untuk anggota? Yang ada masing-masing menyerahkan modal para anggota tersebut, minjam salah seorang anggota uang yang lain, kemudian dibayar berlebih untuk anggota yang tidak minjam. Begitu kan? Iya. Sama artinya saya seorang, lalu minjam dari A, B, C 10 orang, kemudian di sana juga ada uang saya. Ada uang saya. Saya minjam 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 dari 30 orang, 3 juta. Juga saya masukkan uang saya 100.000. Jelas? Semuanya sepakat memberikan minta bunga kepada saya. Bunga kalau koperasi per tahun berapa biaya bunganya? Administrasinya berapa? Macam-macam. Ada yang 25%, ada. Ada yang 25% atau tidak? Iya, setahun. Ada yang 25%? 10. Koperasi apa ini 10? Biasanya ada terus terang. Sat, koperasi saya ngelus koperasi, Sat, 25%. Jujur dia 25%. Koperasi 25%, di bank riba berapa persen kalau bank riba? Yang pengalaman? 13%, 12% segitu kan ya, 11% ya, dia dua kali lipatnya. Ini koperasi saling bantu itu ribanya dua kali lipat. Jelas? Dari uang 3 juta tadi, memangnya 100 riba ini tidak akan ada ribanya karena uang dia kan. Tapi dari 2.900.000
Riba atau tidak? Riba sudah. Bukan namanya saya minjam dari saya untuk diri saya, tidak. Bila ini adalah riba dan ini dinamakan dengan sisa hasil usaha, SHU, tinggal ganti U-nya dengan R, sisa hasil riba. Jelas itu. Lalu Ustaz, kalau gitu Anda termasuk penghambat kesejahteraan warna rakyat kecil. Sebagaimana saya pernah dikatakan oleh seorang mahasiswa di ketika apa namanya kuliah umum, Ustaz, berarti Anda penghambat ekonomi Islam. Saya demi Allah tidak menghambat ekonomi Islam, ekonomi syariah. Tetapi saya menghambat orang yang membuat riba atas nama Islam. Karena mereka mengatakan setiap orang yang memberikan koreksian atau kritikan terhadap apa yang dengan bank syariah dianggap mereka musuh. Lihat dulu, kalau dia ngomong asal tanpa dalil dari kitab Allah Rasulullah, ini memang musuh. Tapi bukankah orang belajar dari musuh juga? Tapi kalau ada dalilnya, Quran dan sunnah dan perkataan para ulama dan jelas istinbatul hukumnya, jangan anggap semua jadi musuh. Jelas ya? Ada sekarang yang musuh saya? Saya kira enggak ada. Tidak ada yang paling musuh kita Allah dan Rasulullah SAW. Kalau sampai saya sampaikan hawa nafsu, iya. Sampai hawa nafsu musuhi. Siapa? Tidak ada niat kita menghambat koperasi tadi. Tetapi bukankah sekarang ada koperasi syariah? Buat dengan sistem betul-betul syariah. Betul-betul jual beli. Bagaimana cara Ustaz? Mudah. Tidak ada simpan pinjam yang ada pertambahan. Kalau gitu semua orang minjam Ustaz, ya udah misalnya minjam, kembali uang masing-masing. Minjam uang masing-masing, silakan beri riba ke diri masing-masing. Kalau untuk simpan pinjam, meminjam dan menyimpan, ini akadnya semuanya qard. Dalam Islam memang qard bukan sebagai akad investasi. Tidak bisa kaya Anda dengan pinjam-pinjam kecuali dengan cara riba. Sehingga qard tersebut dalam Islam dibatasi kecil. Tapi ingin investasi, rubah akadnya menjadi akad investasi jual beli. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya bila Anda ingin keluar dari riba, rubah akadnya menjadi jual beli. Tapi bukan sekedar rubah di atas kertas. Ada si A ini mau kawin yang kedua kalinya. Tapi asetnya yang pertama sudah dikuasai istri pertama, tapi ingin kawin juga. Datang kepada Anda atau ke koperasi, saya butuh kontrakan rumah selama 1 tahun, butuh perabotan, peralatan. Berapa kira-kira? 10 juta. Tolong berikan saya pinjaman uang, nanti saya bayar berlebih. Bisa ini? Riba namanya. Kalau tidak berlebih, mau Anda berikan pinjaman ke teman baik tadi? Dia mau kawin yang kedua ini istrinya. Saya masih satu. Masa dia saya pinjamin untuk dua tanpa ada pertambahan? Jelas? Jelas. Tapi kalau ingin tidak ada masalah, dapat pahal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda ingin juga mutar uang ini. Ingin mutarkan uang Anda juga ini. Ya sudah. Kalau gitu tidak ada pinjaman. Tapi saya akan bantu juga Anda. Caranya di mana Anda kira-kira ingin mutar? Cari rumahnya, tapi jangan bikin akad apa-apa. Nanti saya yang datang nyewa dulu ke pemilik rumah tersebut. Kemudian, mana barang yang Anda inginkan tersebut? Mari kita datang ke sana. Tapi jangan buat akad apa. Anda tunjuk saya beli dulu. Setelah barang saya beli, saya miliki dan saya terima, saya jual kepada Anda. Jelas? Jelas. Ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Bila idza ar-rajulu ar-rajula sabita, bila seorang laki-laki memperlihatkan kepada temannya sebuah barang, beli dulu olehmu barang tersebut, nanti aku beli darimu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan akadnya jaiz, boleh akad ini dengan syarat tidak melazimkan dengan akad yang pertama ini, kecuali setelah dibeli baru terbuat akad jual beli. Seperti yang kita jelaskan tadi, masalah DP itu berkaitan dengan hal ini.
ya, beli oleh Anda, setelah Anda beli dengan akad dan berpindah kepemilikannya dengan diterima, nah ini sekarang saya jual, tadi saya beli Anda tahu kan 10 juta sekarang Anda mau bayar berapa? Sepakati keuntungannya berapa lama cicilannya? 1 tahun, saya jual 11 juta, setuju? Setuju, udah setuju, mana barangnya? Pak tolong antarkan barang ke tempat teman saya ini ya, tadi sudah Anda terima kan barangnya, tinggal tolong antarkan, selesai. Bagi dia halal, bagi Anda halal. Tapi kalau tadi langsung Anda berikan 10 juta, kemudian Anda minta tambah 1 juta menjadi 11 juta nantinya dibandingkan 1 tahun, ini murni riba. Tidak Anda membantu dia, tidak dia membantu Anda. Karena Anda dulu yang dikutuk oleh Rasulullah. Yang minjam tadi karena membayar lebih nantinya sebagai pemberi makan riba. Yang memberikan pinjaman sebagai pemakan riba. Mana yang besar dosanya? Ya, sekecil-kecilnya dosa Anda injak trompet dan neraka, kepala Anda mendidih benaknya. Ada yang berani? Apa lagi riba? Besar-besar. Perang dengan Allah karena kezalimannya bukan kepada mereka saja. Jelas ini bisa dirubah kompetisi saja menjadi syariah, bank pun bisa dirubah menjadi syariah, tapi betul-betul syariah bukan sekedar pengelabuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki asuransi pendidikan Full Nadi. Apa arti Full Nadi ini? Hah? Enggak, nama arti Full Nadi enggak ada arti. Bagus enggak namanya Full Nadi? Kalau bahasa Arab full itu artinya kacang, kacang merah itu full namanya. Nadi Club. Club kacang gitu artinya, ini atau apa? Wallahualam apa maksudnya? Iya, nama produknya Full Nadi, tapi maksud artinya ini apa begitu? Maksud arti dari nama produknya ini enggak ada? Hah? Biarkanlah, biarkan mereka buat artinya sendiri. Di asuransi syariah takaful. Baik. Apakah ini diperbolehkan? Dalam term conditions-nya ada jika suatu saat ada duka atau meninggal, maka premi dicukupkan dan manfaat asuransi tetap. Wallahu a'lam. Asuransi diharamkan oleh para ulama semenjak kemunculannya. Dia berasal dari Italia. Dahulu mereka namakan dalam masalah dengan saukara, karena pergesekan peradaban antara Italia dengan kaum muslim berdekatan, karena Antakya berseberangan, Antakya Turki itu sekarang berseberangan dengan Italia, berdekatan peradabannya. Maka ulama kaum muslimin Ibn Abidin ini dalam bukunya Radul Muhtar ketika ditanya tentang saukara, yaitu bila para pedagang muslim ingin menjual barangnya ke Italia, negara kufar, dan menggunakan jasa pengangkutan barang atau jasa kapal laut, biasanya di Masya Allah anak-anak subhanallah rajin belajar. Tapi memang waktunya sudah agak panas. Kita juga agak gerah kan, tapi enggak apa-apa. Jadi waktu itu ada orang yang membawa barang perniagaannya dari negara Islam ke negara kafir tadi, dia harus membayar sejumlah uang di negara muslim tadi, ada perwakilan negara kafir. Kemudian bila terjadi sesuatu di perjalanan, kapal tenggelam, barang tidak nyampai, maka dia mendapatkan penggantian barangnya penuh. Bila sampai uangnya hilang, ditanyakan ini kepada Ibnu Abidin, kata Ibnu Abidin,
hadza ilzamu ma lam yaltazim. Ini mewajibkan diri sesuatu yang tidak wajib dan hukum yang tidak boleh. Ini sama dengan judi. Sama dengan judi. Iya. Saukaroh namanya, bukan asuransi. Dulu saukaroh namanya. Sekarang asuransi namanya. Insurance kan ya, asuransi. Dulu namanya saukaroh. Lama itu sudah. Artinya, dia berharap apa? Kalau barangnya sampai laku atau tidak barangnya? Belum tahu kan? Daripada berharap tidak jelas, mending berharap barang yang tenggelam. Sehingga dapat uangnya kembali. Yang tadi kemungkinan rugi kan? Mungkin juga untung, mending tenggelam. Sehingga kembali uang, terkadang untung. Kalau Anda asuransi mobil, apa yang Anda inginkan dengan mobil? Tabrakan atau tidak? Mobil Anda sudah jelek, sudah lama, mau tabrakan atau tidak? Kalau tabrakan diganti klaim yang lebih besar, Anda untung. Gak mau juga? Kalau enggak tabrakan, uang Anda hilang, enggak rugi. Mau Anda? Mau rugi atau mau untung? Kalau mau untung, silakan doakan agar bertabrak. Mati orang sekali, dapat untung juga, dapat Anda uang. Asuransi jiwa Anda lagi. Kalau Anda tidak tabrakan, ini untung kan, selamat. Tapi Anda rugi, uang Anda hilang. Iya. Mana yang Anda inginkan kira-kira? Mau rugi atau untung? Tidak ada untung rugi, semua sini semuanya rugi. Belum dosa yang Anda tanggung dengan akad asuransi ini. Ya. Belum lagi namanya riba. Di sini mengenai Rasulullah, riba dan para ulama telah mengharamkan semenjak Ibn Abid yang tersebut pada tahun 1977, 78, 81, 83. Lembaga-lembaga Islam internasional dan bidang fatwa mengharamkan ini. Mengharamkan asuransi. Bagaimana dengan asuransi syariah? Ya. Asuransi syariah sebetulnya adalah solusi. Sebetulnya seharusnya adalah solusi. Seharusnya. Pada tahun 1978 dan 1977 tersebut, ketika diharamkan asuransi konvensional, maka para ulama berusaha membuat konsep asuransi yang syariah. Karena bagaimanapun juga, ini manfaatnya kan ada, saling bantu, saling tolong. Tapi konsepnya berbeda. Konsepnya adalah hibah. Ketika Anda memberikan uang, bukan tujuannya agar dapat kembali membantu teman yang sedang mendapat kemalangan. Baik. Sehingga bila Anda mendapatkan kemalangan juga dibantu dengan jumlah yang sama. Baik. Kalau tidak terjadi kecelakaan, Anda untung-untung sudah membantu orang. Bila celaka juga untung-untung juga Anda, karena selain dapat pahala musibah namanya kan, dan dapat musibah dapat pahala, Anda juga dapat ganti kerugian. Ini betul. Tapi konsep yang dibuat oleh ulama internasional tersebut diantaranya adalah bagaimana membedakan. Kan tetap kan serahkan uang juga kan. Sama-sama serahkan premi juga, sama. Hanya di atas kertas beda akadnya, ini adalah tabarruk, ini akadnya adalah tukar menukar uang. Penggantian uang. Maka yang dibuat oleh para ulama untuk membedakannya ini, status lembaga ini, status lembaga ini, untung rugi bukan milik dia. Artinya bila klaim ganti ruginya besar sehingga dia rugi, dia tidak akan rugi. Bila sedikit yang mengklaim sehingga ada kelebihan dana yang terkumpul, bukan milik dia juga. Dia statusnya hanya dapatkan upah dari ijarah pengelolaan. Dia mengelola, dia mengumpulkan, dia menyerahkan, dia ngecek, kemudian mendapat fee dari hal tersebut. Fee-nya boleh, dan bukti dipotongkan ketika serahkan premi pertama, fee yang dibayarkan sekian persen, 10% kalau saya tidak salah, fee-nya. Ya. Sehingga ketika itu tidak ada lagi gharar, karena gharar dilarang dalam akad bila akad tersebut adalah tukar menukar uang ganti gantian rugi. Ini tidak, karena itu hibah, dan bagaimana hibah menjadi hibah, untung rugi tidak menjadi milik perusahaan ini. Tapi sampai sekarang, saya membimbing tesis mahasiswa di UMS, penelitian dia salah satu asuransi syariah, dia tulis dengan bahasa Arab. Kalau di sana saya mengajar dengan pengantar bahasa Arab. Dia menulis tentang asuransi syariah A. Saya tanyakan, tapi sekarang dia belum bisa menjawab. Ada salah seorang pimpinan lembaga asuransi syariah, dia bisa menjawab akhirnya. Ini bila uang untung
dikemanakan oleh perusahaan asuransi syariah ini? Dikantongi atau dikemanakan? Dianggap dikantongi, umum sampai sekarang masih dikantongi. Ini menyebabkan dia menjadi tukar-menukar uang juga namanya. Berpindah kerugian di antara nasabah dengan perusahaan. Tapi kalau memang statusnya sebagai pengelola saja, untung rugi tidak milik dia. Seperti umpamanya pengumpulan dana kematian yang dilakukan banyak di Indonesia, RW dan sebagainya. Masing-masing Anda kan bayarkan sekian ribu per bulan. Berapa ribu per bulan? Macam-macam biasanya 10.000. Anda baru bayar sekali mati. Untung atau rugi ini? Hah? Untung mati untung. Tapi ada masalah. Mati kan mati juga kapan pun juga. Sekarang dapat biaya pelayanannya 10.000 atau berapa biaya pelayanannya ini? Cuma 105 pelayanannya. Ini arti kan ada yang diselenggarakan jadah sampai pengurusan penguburannya gratis kan gitu ada kan? Ada yang seperti itu. Artinya bisa jadi 3 juta dia dapat baru kayak 10.000. Ini untung betul. Karena tujuan tadi akadnya membantu. Ini salah satu bentuk bila untung rugi tidak milik PRW tadi, milik bersama. Kita ngumpulin uang bersama. Kalau kurang, ternyata bulan ini banyak yang mati di antara anggota, nambah lagi kita ngumpul. Bila berlebih uangnya milik bersama, dipegang terus. Ini boleh diputar, untungnya milik bersama lagi. Andai umpamanya ada pegawai yang menarikan atau yang memberikan, membantu mengerjakan, dibayar fee-nya dari situ. Jelas bentuknya itu, bentuk simpelnya jelas. Iya. Ini betul adalah asuransi syariah. Betul namanya takaful, saling bantu. Karena untung rugi tidak diakui oleh Pak RW tadi, atau diakuinya dia? Hah? Kalau diakui dia untung rugi, dia menjadi asuransi riba. Asuransi riba RW. Tapi dia tidak mengakuinya. Tidak, untung rugi milik bersama dan jelas pembukuannya. Kalau dia minta hak gaji dia halal. Tapi sekarang RW digaji oleh pemerintah. Digaji. Kalau digaji enggak boleh lagi dia minta. Enggak boleh lagi minta. Kecuali dia bukan jadi RW, udah saya berhenti dari RW ini lebih besar pengelolaan ini, saya minta gaji dari ini aja. Boleh seperti itu. Ini betul. Ya, makanya syubhat yang masih ada bagi saya sampai sekarang di lembaga ini adalah masih ini. Kalaulah memang betul di dana surplusnya dikembalikan atau sepakat dari awal bahwa dana surplus ini untuk dana sosial, ya, dia betul menjadi syar'i. Kalaupun rugi dia tidak menanggung. Allah musta'an. Cukup atau belum? Sebelas kurang berapa? Oh ya, 11 kurang 10 di situ. Jelas ya. Maka kesimpulan akhirnya apa tadi itu yang syariah tadi? Kata siapa riba? Saya tidak bilang riba, saya masih ragu saja. Maka menurut saya sebaiknya jangan, kalau tidak terpaksa. Terpaksa umpamanya seperti Anda harus pemilik perusahaan kan harus mengasuransikan ini itu. Kalau enggak akan dikeluarkan surat izinnya. Kalau itu ambil yang syariah lebih baik. Semoga Allah maafkan. Maka Anda terpaksa. Dan sekarang ada lebih penting daripada asuransi syariah ini, BPJS kesehatan kan? Ya. Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh GM lembaga badan ini, bagian divisi keikutpesertaan. Dari presentasi dia, dari uraiannya dia, menurut saya ini mirip dengan yang syariah, dari satu lebih mirip dari syariah. Biayanya kecil atau besar? Preminya kecil. Anda dapat kesehatan pelayanan berapa persen? Hanya penyakit tertentu atau semuanya? Tertentu. BPJS tertentu. BPJS tertentu. Kalau yang golongan apa?
Dia ada yang company, ada yang pemerintah karena PNS, ada yang perorangan. Kalau yang perorangan ia ada tiga kelas. Kalau yang perorangan ada tiga kelas. Anda mau kelas yang biasa atau silver atau yang gold. Itu kalau yang pribadi. Tapi kalau yang kelembagaan tidak 100%. 100% semuanya dijamin punya dia. Dan biayanya kecil. Dan dia terus terang karena dia bekas seorang dokter juga. BPJS ini mendidik para dokter. Mendidik. Karena banyak dokter Indonesia subhanallah seperti tadi kasusnya. Membuat orang sakit. Betul. Hal yang tidak penting dimasukkan dalam anggaran obat segala macam. Tujuannya apa? Dia dapat refund atau fee atau tidak dari study. Tapi kalau dibuat dengan kapitasi, dibuat dengan sistem kapitasi oleh BPJS tadi, untuk lembaga standar seperti ini, untuk pelayanan ini hanya maksimal seperti ini. Mereka sudah pasang ini, pasang harga. Sehingga Allah Ta'ala. Ada salah seorang teman mahasiswa saya juga, dia bagian administrasi di lembaga di salah satu rumah sakit perusahaan. Kata dia, saya bagian administrasi, bagian keuangan. Saya lihat gaji sebagian dokter itu dengan spesialis S2 baru, gajinya sebulan tidak kurang 100 juta rupiah. Presiden berapa gaji presiden? Cuma 60. Rugi jadi presiden. Tiap hari di demo. Ini enak nih dokter kalau gitu. Padahal presiden dan dokter itu kan ya cuma segitu gajinya. Tunjangannya Allah Ta'ala satu. Maka Allah Ta'ala kan ini akibatnya apa gajinya besar tersebut? Ya. Seperti yang tadi. Itu salah satu rumah sakit baru itu. Dia biasanya spesialisnya dia megang berapa rumah sakit? Ada ketentuan sih 3 atau 2, tapi biasanya mereka Allah Ta'ala yang tidak takut kepada Allah. Satu rumah sakit 100 juta, 5 rumah sakit 500 juta. Tidak terdidik jadinya. Maka dengan program yang murah tadi menyebabkan di sebagian negara, kalau Anda tahu, di Mesir, di sana biasanya orang yang terlanjur masuk kedokteran pindah kuliah lain. Saya memiliki dokter dulu, dosen bidang ilmu bahasa, dia S1-nya kedokteran. Ketika dia menjadi dokter pemerintahan, gaji kecil. Dilihatnya produsen yang besar gajinya. Pindah ambil lagi kuliah ilmu bahasa Arab. Sampai S3 di ilmu bahasa Arab. Baru nikmat hidupnya jadi guru bahasa Arab. Kalau di negara Anda, siapa yang nikmat hidupnya? Jangankan pengalaman saya dokter dari luar negeri dengan nilai bagus, sangat bagus, alhamdulillah S3. Ketika saya ditawarkan kerja di salah satu perguruan tinggi untuk dosen tetap negeri, berapa gaji? 3.500.000. Dokter 3.500.000, saya mahasiswa lebih dari ini, saya terima dulu beasiswa saya. Saya daftarkan anak saya TK Islam di dekat rumah. Saya tanya, berapa uang pangkalnya? 3.500.000. Kebetulan ini berarti gaji dokter cukup bayar uang TK doang. Ngapain sekolah? Nanti jadi dokter, dokter juga dapat untuk bayar uang TK doang. TK cukup kayak gitu. Masuk akal. Jadi ini terjadi. Apa akibat dokter tadi mahal? Karena jumlah dokter terlalu banyak, kemudian negara menekan. Karena dipermainkan, ini mempermainkan kesehatan orang dengan mempermainkan harta manusia. Ya. Ketika Anda sakit tentu tidak mungkin ditanya mau obat yang bagus atau yang jelek atau yang ini. Tentu Anda kata apa yang sembuh, mau yang mahal pun saya bayar walaupun enggak punya uang, kan begitu kan? Kalau enggak ini Anda bisa mati, kata dia. Walaupun hutang-hutang. Maka Allah Ta'ala alam, dengan BPJS salah satu sistemnya saya sudah lumayan. Cuma masih ada beberapa hal yang mengganjal, di antaranya bila terlambat angsurannya, preminya dikenakan denda 2%. Tetapi masih dapat pelayanan gratis, sudah pelayanan, telah bulan pertama masih dilayani, kedua dilayani, ketiga dilayani,
ketujuh dilayani, tapi yang kedelapan tidak harus bayar yang 7 bulan tadi tambah denda 2%. Saya sampaikan kepada dia, ini riba. Oh iya Ustaz, saya tahu riba. Lalu bagaimana solusi Ustaz? Solusinya langsung hentikan. Bukankah solusi PLN dahulu dengan denda tidak berhasil? Diubah dengan solusi prabayar. Habis pulsanya mati lampunya, siapa yang mau tidur gelap-gelap? Lebih gitu kan? Dan tidak membuat orang terbuat riba. Ini juga, kalau dia sakit, ketika mati, tidak bisa digunakan kartunya ini, mau enggak dia membiarkan ini terlambat? Tidak mungkin dia akan menunda. Karena risikonya adalah nyawa dia. Cukup saya kira. Saya ada 8 menit. Baik. Siapa lagi? Bagaimana dengan komisi apabila ada perusahaan memenangi suatu proyek akan memberikan komisi hadiah kepada kita? Komisi namanya, bukan riswah. Fee. Asas fee. Pegawai yang mengurus tender ini di perusahaan tadi, dia sudah digaji atau belum? Sudah digaji. Bila sudah digaji, dia harus berbuat untuk kepentingan yang menggaji dia. Kalau fee, dia dapatkan fee, dapat fee, untuk kepentingan siapa dia berbuat? Untuk kepentingan perusahaan atau yang memberi fee yang terbesar? Kadang fee-nya bisa untuk 5 tahun gajinya dia. Dia mau gaji saja atau fee yang 5 tahun gaji? Kira-kira orang jenius berpikir bagaimana? Mau fee dia atau mau gaji dia? Mau dua-duanya aja kali. Karena itu tidak halal. Kalau Anda umpamanya ingin fee, bilang ke perusahaan Anda, udah, saya bekerja di bagian ini, bagian bagian ini, marketing ini, dan jangan gaji saya. Saya hanya gaji minta fee dari yang menang tender atau yang ikut tender. Ya, halal. Halo. Jelas? Atau kalau Anda ingin digaji perusahaan, jangan terima fee. Ini adalah riswah yang diharamkan di Islam dan pun diharamkan oleh KPK. Cukup sudah? 6 menit. Enam, satu enam ya. Dan jangan tambah. Jadi riba kalau menambah, karena riba saya menambah. Anak ambil dari bapak-bapak. Riba itu secara bahasa ziyadah bertambah. Kita acak saja ya. Saat ini saya mencicil rumah dengan bank. Jika membeli cash, kondisi tidak memungkinkan. Apakah dengan membeli rumah dengan mencicil di bank termasuk riba dan mohon solusinya? Saya kira sudah terjawab ini kan tadi. Iya, ini riba itu. Tidak memungkinkan kalau beli rumah. Yang seperti istana memang tidak memungkinkan, Ibu. Tapi beli tanah 2 meter. Enggak, 3x2. Bisa kan beli tanah 2 meter? Memungkinkan kalau ternyata tidak. Mungkinkan besok beli lagi 2 meter. Bulan depan beli lagi 2 meter. Alhamdulillah 3 bulan punya Anda berapa meter? Banyak meterannya kan? Selama? Masa enggak ada? Seperti yang tadi bisa. Kedianya minta langsung, Pak, saya beli tanah 100 meter dari Anda, tapi saya bayarnya per meter nyicil dulu. Silakan naikkan harga, silakan. Kalau ini ada? Kalau ini ada, alhamdulillah. Ada. Menjelang itu saya tinggal di mana, Ustaz? Ngontrak? Kan bisa ngontrak kan? Ngontrak bisa. Enggak bisa juga ngontrak numpang di mertua. Ini bisa juga, enggak bisa juga? Bisa juga.
gimana ya, tanah tadi sudah ada, udah bangun apa adanya, yang penting tertutup aurat Anda dan istri Anda. Jelas? Papan-papan gak ada masalah. Sekarang orang kan lagi, pernah gak lihat Anda lihat rumah berjalan? Kontainer, bukan kontainer dibelinya ya. Kontainer kan murah, kontainer jadi rumah berjalan, pindah-pindah, gak perlu beli tanah. Beli aja kontainer bisa pindah-pindah, ada parkir di mana. Lengkap di dalamnya ada, sebagian di sebagian negara ada, seperti di Saudi sudah ada rumah kontainer itu ada. Gak perlu rumah, beli kontainer udah. Ini usul yang baru, usul yang baru. Lengkap tapi di dalamnya ada tempat tidur, ada kamar mandi segala macam. Bisa, sebagaimana orang tua kita bisa tanpa riba, bisa. Kalau kita ingin beli rumah juga seperti tadi, kan solusi sudah saya katakan tadi, yaitu beli dari orangnya langsung, bayar DP semampunya, kemudian gandaikan surat tanah di tangan dia, surat rumah di tanah di tangan dia, sertifikatnya, kemudian minta harga lebih mahal gak ada masalah, sehingga dia mau juga, saling menguntungkan, bayar nyicil, terlambat tidak ada denda. Bagaimana hukum menggunakan kartu kredit dan melakukan pembayaran tepat waktu tidak didenda? Masya Allah. Kartu kredit ini, kartu apa namanya? Kartu hutang atau kartu apa? Hutang kan? Baik. Kartu hutang. Waktu mengisi formulir kartu menerbitkan kartu hutang ini ada syarat atau tidak? Bila terlambat membayar hutang Anda ada didenda? Ada. Setuju atau tidak itu? Setuju. Dalam hati tidak setuju, tapi tanda tangan saya. Bisa seperti ini. Saya yang kadang niat berzina, tapi terjadi mau apa boleh buat. Siapa tidak niat terjadi apa boleh buat? Kemana kepala Anda? Jelas, ini masalah sudah terjawab, sudah kan? Walaupun bayar tepat waktu, persyaratan tadi minta hapuskan. Mau dihapuskan dia? Gak mau. Jangan ambil kartu kreditnya, suruh lagi teman, minta lagi kartu kredit, bikin seperti tadi, minta hapuskan, gak mau juga, suruh orang lagi bayar. Iya, sebagian orang bayar ya. Ada salah seorang ingin terkenal, Allah musta'an, ingin terkenal usahanya dia, disuruhnya orang demo dibayar dia, sehingga masuk koran. Ada, jangan kira siap di demo orang itu tidak ada tujuan. Ketika demo kan diliput oleh wartawan, terkenal, orang ingin tahu, ingin belanja, apa sih di sini belanja, dia sudah. Anda demo dengan cara tadi, bayar sebelum masuk kumpang tadi. Kalau tidak juga, ada solusi syar'inya, semoga ini menjadi solusi, yaitu sejauh mana Anda butuh kartu ini. Karena memang sangat butuh sekali, ya. Tidak mungkin hidup tanpa kartu ini umpamanya. Atau usaha Anda, karena usaha online kan mesti dengan kartu kredit pembayarannya kan, iya kan? Maka depositkan uang, tabungkan uang di lembaga tadi sejumlah plafonnya, dan minta auto debit uang Anda ketika kartu Anda gunakan, sehingga ini secure, ini mereka namakan yang secure, yaitu kartu kredit yang terjamin. Ketika terjamin dengan uang Anda, atau berarti ketika ini Anda gunakan, Anda minjam atau pakai uang sendiri? Sendiri. Halal pakai uang sendiri? Halal. Alhamdulillah. Ya. Enggak, kartunya kartu kredit, fungsinya kartu kredit, tapi sama dengan kartu ATM, jadi tidak ada masalah. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah kulihat. Ya. Saya enggak enak juga dengan penelitian sampai jam 11.30, Ustaz. Dan kita potong juga korupsi kita namanya kan. Subhanallah khair, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini saya kembalikan ke penelitian.